Tiga pemain Singapura, di mana Indonesia mampu menaklukkan Singapura dengan skor 4-2 pada AFF leg kedua di Stadion Nasional Singapura. Dan inilah partai puncak pertemuan keempat Indonesia melawan Thailand pada SEA Games sepanjang sejarah, di mana kita juga pernah bertemu di SEA Games 91 pada tahun 97 dan juga pada tahun 2013, di mana Indonesia hanya mampu menaklukkan Thailand, yaitu di final tahun 1991 dengan skor saat itu adalah 5-3 dengan adu tendangan penalti, di mana saat itu Sudirman menjadi penendang terakhir dikenakan oleh Robbie Darwish yang tidak berani untuk mengambil tendangan penalti, dan akhirnya Eddie Harto menjadi pahlawan. Dan Bung Maruf, Anda melihat pertarungan kali ini seperti apa, Bung Maruf? Ya, salah satu pertarungan tentu akan sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri daga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Dan kita tahu bagaimana kemudian reputasi dari timnas Indonesia di kelompok umur. Indonesia menjadi juara ketika U16 di AFF, kemudian U19 dan U22. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan terbaik Indonesia untuk bisa mendapatkan gelar juara dan membawa pulang medali emas sejak terakhir kali 91. Masih ada Ferdinand, masih Manuel sendirian di tengah langsung. Oh, maksudnya tempat kepada Witan Sulaiman. Namun saya tempat terlalu jauh dari Witan Sulaiman. Kami ulangi bahwa di 91 skor adalah 4-3 buat Indonesia saat adu penalti. Dan kembali, Indonesia coba melakukan tekanan lewat Bagas. Ada sekitar satu pemain Indonesia perubahan lewat Haikal. Kapten 11-an Rizky Ridho, cantik sekali tadi. Ke belakang, depan kepada Komang, pahlawan Indonesia yang mencetak satu gol di gawang Vietnam. Kembali kita lihat ya, mohon maaf pemirsa, tadi ada sedikit kesalahan teknis, ada pengiriman dari satelit di sana yang membuat kenyamanan dalam menonton agak terganggu. Lempar ke dalam Vietnam, maksudnya Thailand. Jonathan Kamdi tentu saja sangat kita ingat pada peristiwa semifinal SEA Games kedua 31 tahun 2021 di Vietnam, di mana saat itu tiga pemain Indonesia mendapat kartu merah. Dan banyak orang menganggap bahwa Kamdi adalah salah satu orang atau biang keladi diusirnya para pemain Indonesia. Ada tiga pemain saat itu, yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kabuaya, dan juga Firza Andika yang saat itu di kartu merahkan oleh wasit. Ini adalah pertemuan ke-24 sepanjang sejarah sejak pertama kali bertemu di tahun 77. Dan saat itu pun Indonesia-Thailand terkenal dengan peristiwa perkelahian massal di antara kedua kesebelasan yang membuat Indonesia didiskualifikasi dan menolak bertanding untuk perebutan medali perunggu karena menganggap Indonesia dicurangi oleh wasit asal Malaysia, Ahmad, saat itu. Chanarong dari Thailand coba lakukan lemparan ke dalam. Akra Achit Paul, pemain yang sangat berbahaya, mencetak dua gol untuk Thailand pada SEA Games kali ini. Pemain yang bermain di Augsburg. Ya, pemain yang di Augsburg. Ya, pemain Augsburg yang tentu saja menjadi salah satu perhatiannya dengan kemampuan yang dimiliki pemain yang sangat berbahaya, terutama kalau dia sudah berada di dekat kotak penalti dan di dalam kotak penalti. Kapten kesebelasan Rizky Ridho, Hernando Ari Sutaryadi, arahkan tadi masuk kepada Marcelino. Cukup cantik tadi kita lihat Taufani mampu mendorong bola ke belakang. Coba menekan para pemain depan dari Thailand lewat nomor punggung 7, Chanarong. Haikal coba mengiris sisi kanan pertahanan Thailand, Witan Sulaiman. Gagal tadi kita lihat Sananta untuk bisa menahan bola. Ke belakang ada Jonathan Kamdi yang isunya akan mundur dari tim nasional, Bung Maruf. Iya, yang menarik adalah di media sosial pribadinya dia mengatakan bahwa ini adalah pertandingan terakhir dan ingin memberikan medali emas, dan setelah itu dia akan mengundurkan diri dari timnas Thailand. Masuk pertandingan shooting Marcelino. Terlalu tinggi, melayang di atas udara tadi. Memang
sebuah percobaan yang cukup baik tadi, Bung Maruf. Ya, sebenarnya sebuah usaha yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Marcelino, terutama bagaimana cara pemain kita melakukan tekanan, sebuah tembakan, meskipun kita lihat ada reaksi yang agak protes yang dilakukan oleh Fajar tadi, bagaimana dia merasa dalam posisi yang lebih baik untuk bisa mendapatkan bola. Tapi ini adalah dua kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia sepanjang 4 menit jalannya pertandingan, dan Indonesia menurut saya memberikan reaksi yang cukup positif ketika berani untuk menekan. Nampaknya ada sedikit perubahan dari tim Thailand saat melawan Myanmar. Mereka tidak terlalu banyak melakukan pressure, tapi di pertandingan kali ini pressure mereka cukup kuat, Bung Maruf. Iya, karena dibandingkan dengan pertandingan semifinal menghadapi Myanmar, pressure mereka mereka bermain agak lebih dalam dan kemudian melakukan serangan balik, membiarkan para pemain Myanmar menguasai bola dan kemudian masuk ke area pertahanan mereka dan baru melakukan serangan balik. Tapi sangat baik terlihat Cavani menggiri bola langsung angkat ke kotak penalti. Oh, tidak ada rekan yang menyambut Fajar Busat masuk tadi. Acipol. Tabrakan kita lihat tadi. Acaya Kipat. Sufan Fasu yang berduel dengan Bagas Kava. Acaya Kipat adalah salah satu pemain Thailand yang bermain di luar atau istilahnya di Liga Portugal, Bung Maruf. Iya, dia bermain untuk klub Prancis dan ini adalah menjadi salah satu penampilan yang dilakukan bersama dengan timnas Thailand. Omang membuang bola tadi, kini kita lihat Bagas mengenai kaki, kita lihat dari Tirasak. Tirasak Pupinal adalah pencetak gol terbanyak Thailand di SEA Games kali ini, Bung Maruf. Ya, dengan 4 gol ya, termasuk juga bersaing dengan pemain kita Fajar Faturrahman, dan sekarang menjadi salah satu kandidat untuk mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak karena hanya terpaut 1 gol dibandingkan dengan pemain Filipina ya, pemain dari Vietnam yang mencetak 5 gol. Haikal ke depan langsung pada Taufani. Masih Taufani, cukup baik ke tengah Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran tadi, direbut lagi oleh Arfan Dolo. Umpan terobosan, oh sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia, terlalu cepat keluar tadi kita lihat. Oh, Hernando Ari Sutaryadi terlalu cepat keluar. Perhitungan yang kurang matang tadi untuk menahan laju dari Tirasak dan harus mendapatkan kartu kuning, Bu Maru. Iya, menurut saya ini keputusan yang terlalu terburu-buru ya, Hernando. Bahkan dia mungkin ini bentuk bagaimana kepanikan, bentuk bagaimana pressure awal yang dilakukan oleh Thailand sudah membuat barisan pertahanan kita menjadi agak sedikit panik ketika mendapatkan serangan seperti ini. Isara, pelatih Thailand tadi, sedikit tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi. Harus hati-hati Indonesia. Setelah keluarnya atau tidak bisa dimainkannya Arhan Pratama, tentu saja Muhammad Haikal menjadi opsi untuk bermain di posisi back kiri. Kita lihat Jonathan Hendry sangat menjulang tinggi, berpose 191 cm. Ada Canaro dan juga Arfan Dolo. Rasa Buriram kapten kesebelasan. Jonathan Hendry sangat diingat oleh Rizky Ridho yang saat itu sangat gergetan di SEA Games 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Oh, hati-hati Indonesia, ini yang sangat dikhawatirkan dari Indonesia dan seperti ini, Bung Maruf. Ya, sulit sekali untuk mengantisipasi umpan-umpan silang. Iya, umpan-umpan silang, kemudian juga bola crossing seperti ini. Ditambah lagi memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk ketika mereka mencetak gol ke gawang Myanmar juga melalui sundulan seperti ini. Oh, nampaknya cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tapi tendangan penjuru yang pertama buat Thailand, ada Canarong dan juga Setasit. Lakukan sudah. Bergerak liar di kotak penalti. Tapi serangan datang kembali dari Kalah. Oh, serangan balik. Terlepas kartu kuning. Harus kartu kuning. Jelas harus kartu kuning. Sayap Kipat. Sufan Fasu tadi karena menarik pergerakan yang dilakukan oleh Taufani. Peluang yang terbaik untuk Indonesia melakukan tekanan balik sebenarnya, Bung Maruf. Iya, ini adalah kesempatan terbaik ya, bagaimana Taufani dalam posisi untuk siap untuk berlari, tapi Caya Pipat melakukan sebuah aksi menarik baju, menahan badan dari Taufani sehingga layak mendapatkan kartu kuning. Kalau memang dia dibiarkan, tentu resikonya akan menjadi lebih besar. Tendangan bebas Indonesia. Haikal
Marcelino Ferdinand sangat rapat bermain di tengah kedua kesebelasan. Masih saja Ferdinand di kotak penalti. Masuk sini ada. Oh tidak. Oh Tuhan. Peluang yang sangat baik gagal tercipta tadi, umpan sebuah proses serangan yang sangat-sangat apik tadi. Iya, terutama bagaimana umpan 1-2 kombinasi yang dilakukan Ramadan Sananta, kemudian eksekusi, keberanian melakukan mendribbling bola yang dilakukan oleh Marcelino, membuat tekanan demi tekanan kembali bisa dilakukan Indonesia ke pertahanan dari Thailand. Choponwit Rakyat yang bermain di semifinal melawan Myanmar. Kembali Thailand coba melakukan tekanan. Nah, hasil digagalkan oleh Indonesia, oleh Haikal. Ya, ini hampir sama kalau kita lihat karakternya, Bu. Sama-sama ya, menekan dengan garis tinggi ya. Sama-sama berani untuk melakukan pressure. Bahkan tadi kita lihat bagaimana ada 4 pemain dari Indonesia yang berada di daerah pertahanan dari Thailand ketika Thailand ingin menguasai bola. Shetasit. Gagal Thailand untuk melakukan kerjasama di area pertahanan Indonesia. Tapi tekanan balik lagi dilakukan oleh Thailand tadi. Jonathan Kandi, pemain yang pernah memperkuat Odense di Denmark, karena memang pemain yang memiliki darah Denmark, mempunyai dua keluarga negara, Denmark dan juga Thailand, itu Jonathan Kandi. Sudah memperkuat timnas Thailand sejak tahun 2021. Oh, kini kita lihat Setasit berusaha melakukan umpan terobosan tadi di belakang para pemain Indonesia, tapi memang bola lebih dekat dengan penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Tapi pemain Indonesia sangat confident untuk melakukan kontrol bola di belakang. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, Bung Maru. Ya, sebuah keberanian tentu saja. Dan ini memang juga untuk menarik para pemain Thailand ya. Karena ini adalah cara juga Thailand tadi dilakukan, bagaimana mereka juga mempressure pertahanan Indonesia ketika Indonesia membangun serangan dari bawah. Setasit. Umpan cepat tadi maksudnya kepada Tirasak, yang seperti agak tandem berdua dengan Ajit Kohl. Oh, sangat baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Tovani mengulangi Setasit tadi. Tovani pelan-pelan penampilannya mulai menonjol. Sangat percaya ya. Diri. Sangat percaya diri juga. Dan dia seperti membayar kepercayaan yang diberikan oleh Coach Indra Safri ketika dia mulai diberikan line up dan selalu menjadi starting line up. Umpan terobosan masuk ke Witan Sulaiman. Lebih dekat dengan Sopon Wit, penjaga gawang Thailand tadi yang sudah maju ke depan untuk memotong umpan Marcelino Ferdinand. Umpan terobosan langsung, kosong sendirian. Lepas dari posisi offside. Tirasak. Hati-hati Indonesia, meskipun tidak gol, tapi umpan-umpan di belakang, pemain belakang ini yang sangat berbahaya, Bung Maru. Iya, bola-bola daerah ya, sangat berbahaya. Dua kesempatan kita mendapatkan pressure dari situasi seperti ini. Dan ini seperti mungkin memang menjadi salah satu cara Thailand untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Dan satu catatan, selalu berawal dari sektor kiri di mana Haikal berada. Ya, itu harus dipantau dan diawasi dan juga dicermati oleh tim pelatih Indonesia. Dan memang serangan lebih banyak dari posisi kiri Indonesia, Bung Maru. Betul. Pressure-pressure dari sisi kiri ya. Oh, kontrol yang baik tadi dari Bagas. Marcelino Ferdinand di tengah. Ramadan Sananta yang agak turun sedikit ke bawah. Agak memberikan umpan. Lalu jauh memberikan bola tadi Marcelino Ferdinand. Bila Sananta yang sudah mencetak 3 gol cukup produktif di SEA Games kali ini, Bung Maru. Ya, cukup impresif dan penampilannya juga bisa dikatakan selalu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Indra Safri, meskipun kita tahu dalam beberapa kesempatan juga ada sedikit pergeseran, ada Titan, kemudian ada juga Irfan Jauhari yang juga dipercaya. Tetapi bahwa pilihan utama di lini depan sebagai target man yang dipilih oleh Coach Indra Safri adalah Ramadan Sananta. Chat Mongkol Ruin Tanarot. Oh, gagal tadi Fajar untuk merebut bola, tapi berhasil dikuasai, maksudnya direbut tadi oleh Fani. Dan di sini ada Teguh, Tokomang Teguh, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand ke belakang, kembali ada Rizky di tengah kosong, datang menjemput dari Ketan Arvan Dolo, pemain asal Buriram. Marcelino Ferdinand, cantik sekali Marcelino. Bagas Kava direbut tadi oleh Canarong. Thailand kembali, oh luar biasa. Bagas Kava bukan pelanggaran. Acipo umpan ke depan tadi masalah Rizky Ridho.
tidak ada satupun pemain Indonesia, karena memang umpannya umpan dadakan tadi Bung Maru. Iya, agak lebih spekulatif ya, cenderung untuk lebih mencoba untuk membetulkan bola ke pemain Thailand tadi, sehingga tidak diantisipasi oleh Ramadan Sananta. Song Chai Tong Cham. Ramadan Khamdi. Namanya ada tiga pemain belakang dari Thailand, Bung Maru. Bergeser, posisinya agak sama dengan, atau formasinya agak sama dengan Indonesia yang pakai 3-4-3. Iya, dengan mencoba untuk menarik salah satu fullback mereka ke depan ya, untuk memperkuat lebih, memperbanyak pemain di lini tengah, karena ini akan menjadi pertarungan di lini tengah. Lini tengah menjadi salah satu kekuatan dari timnas Indonesia. Chaya Pipat. Chong Chai Tong Cham. Hati-hati. Empat terobosan dari maksudnya. Mendekati tadi Haji Paul, tapi pelan-pelan. Hal seperti itu harus cepat dicermati, Bung Maruf. Iya, bola-bola terpas, bola-bola daerah yang berkali-kali memberikan ancaman. Berapa kali bolong ke jantung pertahanan Indonesia? Iya, selalu berhasil melewati pemain belakang kita ya. Dan menurut saya harus dipotong sejak dari lini tengah, menurut saya. Cak Narong tadi gagal pada Faturrahman. Pelanggaran nampaknya dilakukan Marcelino terhadap Chaya Pipat, pemain yang bermain di Firenze dari Portugal, di Serie D, Bu Maru. Serie D, dan memang kalau di pemain Thailand di tahun ini, banyak sekali pemain mereka yang bermain di Eropa, atau setidaknya mereka pernah merasakan sepak bola Eropa, mulai dari Inggris, kemudian Portugal, kemudian juga Denmark. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu hikmah ketika banyak pemain mereka yang abroad. Masih 0-0 hingga 15 menit babak pertama, dan nampaknya kedua kesebelasan masih terus mencari celah untuk dieksploitasi, baik Thailand dan juga Indonesia. Itu saja, seperti kita tahu, Indonesia maju ke final setelah melakukan Vietnam dengan skor 3-2, dengan Thailand mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Ya, Thailand adalah juara grup B dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang, sedangkan Indonesia juara grup A dengan 4 kemenangan sempurna. Terakhir menang melawan Kamboja di group stage. Yang memang harus kita akui bahwa Thailand adalah penguasa untuk sepak bola Asia Tenggara ya. Mereka adalah sudah 16 kali juara. Mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak untuk SEA Games, dan mereka adalah kolektor gelar untuk di Piala AFF. Fajar Faturrahman berduel, kita lihat, dengan Chan Arok. Oh, sangat baik Bagas. Ke depan langsung. Ada Arvender Dewangga. Umpan langsung di kotak penalti. Maksudnya dikontrol tadi oleh Sananta. Namun gagal. Sangat baik lagi. Teguh shooting langsung. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Shooting dari jarak yang sangat jauh. Hampir saja membahayakan gawang dari Sopon Wit. Rakyat tadi, Bung Maruf. Sebuah tembakan yang sangat berani, tembakan yang tentu saja tembakan spekulasi, tapi mungkin kita saksikan dia melihat posisi dari penjaga gawang Sopon Wit tadi sudah sedikit maju ke depan, sehingga tembakan dari jauh tadi dilakukan. Bagaikan tendangan torpedo tadi dilepaskan oleh Komang Teguh Krisnanda. Bermain coba dari belakang para pemain Thailand, tapi pelanggaran dilakukan terhadap Chan Narok oleh Fajar Faturrahman, pengoleksi 4 gol SEA Games 2023 buat tim nasional Indonesia. Arvan Dolov tadi umpan pada Sentas, sudah Chan Narok. Kini Jonathan Khamdi, Song Chai Tong Cham. Balik kembali kepada Jonathan. Masih mencari celah. Agak sedikit turun para pemain Indonesia untuk melapis pertahanan. Karena nampaknya Thailand pun selalu membangun serangan dari bawah, Bung Maru. Iya, mereka pelan-pelan dari bawah build up yang dilakukan, dan Indonesia juga tadi sempat mencoba untuk ikut menekan dari bawah, tapi pelan-pelan juga memang agak lebih menurun untuk sedikit memberikan ruang dan juga untuk sedikit melihat celah dari pertahanan Thailand. Umpan panjang Thailand. Oh, kosong. Apakah dikejar oleh Chan Narok? Alhamdulillah gagal ya. Dan umpan panjangnya sangat-sangat berbahaya.
Ini yang perlu diwaspadai dari para pemain Indonesia. Umpan panjang mereka pun sangat akurat, Bung Maruf. Iya, bola-bola kecil seperti ini agak berbahaya dan cukup mengkhawatirkan ya. Beberapa kali kita berhasil dieksploitasi pertahanan kita dengan gaya model seperti ini. Final SEA Games 2023 buat Indonesia dalam final yang ke-8 dengan raihan 2 kali emas dan 5 kali perak. Turun sampai jauh ke bawah, Acit Pol, kiri rom. Alvena Dewangga yang menggantikan peran Arhan untuk melakukan lemparan ke dalam. Dewangga pun sungguh sangat jauh lemparan ke dalam ya, Bung Maruf. Iya, ini seperti mewarisi atau kemudian menjadi tradisi bagaimana di PSS Semarang memiliki pemain-pemain dengan lemparan ke dalam yang sangat baik. Arhan pernah melakukan itu dan kemudian menjadi asis untuk timnas Indonesia. Dapat pengawalan ketat dengan Sananta dan juga Rizky Ridho. Dewangga, oh panjang, berbahaya, sudah langsung, Sikit 2023 ini, pemuda asal Daeng, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, sukses mencetak gol pertama buat Indonesia untuk menjaga keunggulan sementara 1-0 Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Maruf. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand, Song Chai Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan, tapi apapun itu, Ramadan Sananta yang membelokkan bola dan kemudian Dewangga yang melemparkan bola ke dalam. Indonesia 1-0. Indonesia punya kesempatan untuk membawa pulang medali emas. Kembali Indonesia menjadi trendsetter untuk penggunaan lemparan ke dalam. Setelah Arhan Pratama, kini Dewangga yang sukses memberikan bola matang tadi kepada Sananta untuk membawa Indonesia unggul sementara 1-0 atas Thailand pada babak pertama final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik. Harus hati-hati Indonesia, semoga mental Indonesia tetap kuat, Bung Maruf. Ya, itu yang sangat dibutuhkan ya, mentalitas, ketenangan, dan kemudian bagaimana tidak mengulangi apa yang terjadi ketika laga menghadapi Vietnam. Sudah unggul, tapi kemudian kecil pemain. Mantan Sulaiman masih berputar di tengah, Witan Sulaiman pelanggaran tadi, dibiarkan oleh wasit Kasim dari Oman tadi. Kini kita lihat Sentasin ke kanan. Apa ada Tirasaka? Caya Pipat. Tirasak. Hampir saja tadi bola mendekati nomor punggung 7 dari Thailand, yaitu Chanarok from Sikayu. Insara, pelatih dari Thailand harus berpikir lebih keras karena memang Indonesia sementara ini unggul 1-0. Ahmad Tovani, penyelamat Indonesia saat melawan Vietnam tanggal 13. Hati-hati Indonesia. Comeback tadi dilakukan oleh Tirasa hampir saja membahayakan gawang Indonesia. Situasi yang menurut saya memang membuat para pemain dari Indonesia tetap harus fokus, terutama bagaimana koordinasi lini belakang, pengawalan, dan tidak melakukan pelanggaran yang tidak penting ya di area kotak penalti. Dalam penjuru buat Thailand yang kedua kalinya di babak pertama. Numpuk 5 pemain, hati-hati, bola tinggi datangnya, di sudut sangat baik, kita lihat tadi oleh Komang Teguh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Mas Ferdinand, sungguh cantik kamu hari ini, Ferdinand. Pelanggaran kah? Kembali lagi. Bola terlepas dari Mas Ferdinand. Serangan balik coba dilakukan pada pemain Thailand. Bukan handball, namanya handball tadi. Dan saat pemain Thailand memegang bola, memang harus ada yang memeriksa satu orang, Bumar. Kenapa? Mereka cepat sekali untuk melakukan serangan balik. Betul, dan itu yang sudah dilakukan berkali-kali, dan mereka berhasil menjinakkan lawannya dengan strategi serangan balik, termasuk ketika mengalirkan bola ke
pemain-pemain mereka. Salah satu adalah kemampuan dari seorang Chanarong, playmaker otak serangan yang dimiliki oleh Thailand. Tendangan bebas Thailand. Ada Setasit dan juga Chanarong Propsikayo. Umpan tinggi berbahaya di kotak penalti, kosong sendirian tadi. Offset nampaknya. Walaupun offset tapi Indonesia harus hati-hati. Buktinya tidak ada menjaga Tirasak, Bung Maruf. Bayangkan ada 3 pemain ya, Bung. Ada 3 pemain dari Thailand. Kita saksikan. 3 pemain dari Thailand sebelum kemudian memang mereka dalam posisi offside ya. Tapi 3 pemain lepas dari pengamatan. Tidak ada kemudian pemain yang berada dalam posisi yang sama. Jadi salah satu warning lagi-lagi untuk pertahanan dari Indonesia. Rizkido, pemainnya yang semakin matang karena memang sudah sering tampil di tim nasional senior dan juga tampil di banyak kelompok umur timnas termasuk SEA Games 2021. Ya, menjadi tulang punggung Persebaya Surabaya dan di musim lalu. Dan tim Indonesia banyak sekali yang permainan semakin matang karena memang sudah banyak memperkuat tim nasional sebelumnya, Bung Maruf. Ya, itulah pentingnya jam terbang ya. Para pemain dari Indonesia, mereka sudah bisa memperkuat tim nasional sejak mereka bahkan sebelum genap berusia 20 tahun. 19 tahun sudah mendapatkan kepercayaan untuk bermain dan di tim nasional. Irfan Dolov mencoba melewati Fajar tadi. Lah, kapten kesebelasan yang sangat berbahaya. Pemain milik Buriram United. Irfan Dolov, pemain kelahiran Naratiwat, Thailand Selatan. 1 Desember 26 Januari 2001 sudah bermain untuk timnas U19 dan kemudian pemain U23 sudah 11 kali dan mendapatkan perak di SEA Games tahun 2021. Chanarong masuk ke tengah, umpan terobosan dari maksudnya langsung pada Tirasak, berhasil dihentikan oleh Rizky. Fajar Faturrahman kembali umpan panjang arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta, pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan Kandi. Protes Jonathan Kandi. Jonathan Kandi bisa dibilang yang rusuh saat 2021 yang mengakibatkan 3 pemain Indonesia mendapatkan kartu. Oh, jelas pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Kandi. Dan menurut saya yang menarik adalah Ramadan Sananta langsung pergi, tidak melayani provokasi yang dilakukannya. Karena itu sangat penting dan dia langsung meninggalkan apa, bagaimana Kandi melakukan protes dan dia tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Kandi. Jadi ini menurut saya menjadi salah satu bentuk bagaimana pemain tidak perlu memberikan respon berlebihan ketika ada provokasi yang dilakukan oleh pemain lawan. Soponwit Rakyat yang sudah 3 kali bermain dan 2 kali absen saat melawan Vietnam di SEA Games kali ini. Tendangan bebas Indonesia akan apa dilakukan oleh Alfreander Dewangga. Setasit dan juga Chanarong akan melakukan pagar hidup. Uskirido banyak provokasi-provokasi terus dilakukan pada menangkap peringatan dari wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hatmi Pasin dari Oman. Ketegasan kartu ya. Kuning, Komang dan juga Jonathan Kandi. Nampaknya kembali muncul tabiat asli dari Jonathan Kandi. Terus mendapatkan pengawalan Komang dari Jonathan Kandi. Alfreda Dewangga, 5 pemain usia di kotak penalti. Lakukan sudah, berbahaya! Oh Tuhan! Gagal tadi Rizky Ridho, jatuh di kaki. Fajar, ke dalam! Fajar! Masuk lagi! Oh Fajar! Mencari rekan tadi, tapi terlalu banyak menekuk tadi, sehingga mudah dikalah. Gagalkan pemain dari Thailand, Setasit kini pemain Thailand, lewat Chanarong. Chong Chai Tong Cham, gagal membuat bola dengan sempurna. Dilempar ke dalam buat Thailand, Chanarong. Inilah Jonathan Kandi yang juga mendapatkan kartu kuning. Bagas Kava. Umpan dia ke belakang. Marcelo Ferdinand, Rizky Ridho. Omang Teguh jauh ke belakang, berusaha dikejar tadi oleh Setasin. Tendang jauh Hernando Ari Sutariadi. Gagal meraih bola, kita lihat Ramadan Sananta. Song Chai Tong Cham, tidak ada yang merebut. Acit Paul, pemain yang bermain di Liga Regional negara bagian Bayern di Jerman.
saja itu kompetisi amatir, Bung Aruf. Iya, tapi setidaknya pasti atmosfernya berbeda ya, Bung. Karena itu adalah levelnya bisa dikatakan, ya amatir, tapi amatirnya Eropa. Marcelo Ferdinand sangat baik. Masih menari-nari di tengah lapangan. Witan Sulaiman. Umpan pendek Tan Komang. Haikal tadi, Marcelo Ferdinand umpan terobosan cepat tadi masuknya. Tapi dibaca dengan sangat baik arah bola oleh Jonathan Kandi. Sopon Wit Rakyat umpan jauh ke depan, arah ke depan ke Sentasit, jatuh di dada para pemain Indonesia. Marcelino, Akini Tovani, kembali Marcelino, sangat baik memindahkan bola. Witan Sulaiman, ada Haikal, bukan sebuah pelanggaran. Para ke dalam Indonesia. Cukup berimbang permainan kedua kesebelasan, karena bagaimanapun banyak pemain Indonesia yang sangat berpengalaman. Dan kembali peringatan didapat Jonathan Hamdi dari wasit asal Oman. Onabebu Kori Lamdi akan digantikan oleh Pong Sakon, dan juga Anan masuk nomor punggung 11. Pemain yang sangat berbahaya, Anan. Dan Bukhari Lamdi nampaknya tidak memenuhi ekspektasi yang dilakukan oleh pelatih Isara. Dan Acit Pol justru yang digantikan oleh Anan Bumaru. Iya, Acit Pol sebenarnya sempat tadi memberikan tekanannya di awal-awal ya, mendapatkan perhatian dan sempat bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Indonesia. Tapi ditarik keluar karena mungkin dianggap tidak terlalu efektif setelah membuang beberapa kesempatan tadi. Anan, pemain nomor punggung 11, pemain berusia 21 tahun, sudah berkuat timnas U23 sebanyak 8 kali dan sudah mencetak 2 gol. Cooling break di babak pertama. Dan Indonesia masih sementara unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta. Gol keempat Ramadan di ajang ini. Dan hasilnya pun atau skemanya pun hampir mirip dengan dua gol yang diciptakan lewat lempar ke dalam Arhan, kali ini oleh Alfreda Dewangga, Bung Maruf. Ya, Indonesia memang memperlihatkan bagaimana produktivitas yang dimiliki oleh para pemainnya ya. Fajar dengan 4 gol, kemudian tadi Ramadan Sananta dengan 4 gol yang dimiliki. Goal getter dan Coach Kurniawan berikan instruksi kepada Ramadan Sananta, pemain yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini, membawa PSM Makassar menjadi juara yang sekarang mendapatkan kepercayaan sebagai penyerang utama, pemain di lini depan dari timnas Indonesia Garuda Muda. Dengan 4 gol, dua pemain Indonesia yaitu Fajar dan juga Sananta mendekati perolehan gol yang diciptakan oleh pemain Vietnam Phan Thu Nguyen dengan 5 gol. Dan di perebutan tempat ketiga, Vietnam mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Dengan demikian sudah kita ketahui bahwa medali perunggu diraih oleh Vietnam yang di 2021 saat menjadi tuan rumah adalah peraih medali emas saat mengalahkan Thailand di final, Bung Maruf. Iya, dan mereka sebenarnya dua SEA Games berturut-turut mereka mendapatkan medali emas. Dan tahun ini target mereka juga sebenarnya mendapatkan medali emas. Tetapi bagaimana perjalanan mereka dihentikan oleh timnas Indonesia yang membuat mereka harus puas dengan medali perunggu. Thailand sekarang mencoba untuk merebut kembali supremasi untuk medali emas di cabang sepak bola yang sempat direbut oleh Vietnam. Matar Ali Al-Hakmi Kosin, wasit asal Oman yang dinilai sangat tegas, dikenal sangat tegas, memberi 3 kartu merah untuk pemain Singapura di leg kedua semifinal AFF 2020. Saat Indonesia menang 4-2, kembali lempar ke dalam, tentu akan menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Alfredo Dewangga, oh kali ini lemparnya tidak terlalu baik, tapi datang lagi umpan daripada pemain Indonesia. Memang menurut saya memang membuat ketegangan itu ada ya. Para pemain menurut saya bagaimana cara mereka bermain, mereka harus berhati-hati. Secara taktik juga dibutuhkan kehati-hatian, tidak boleh melakukan kesalahan karena detail itu menjadi sangat penting di tengah pemain yang secara kualitas hampir sama. Balik coba tekanan dilakukan dalam Pong Sakon. Taufani, oh salah memberikan umpan. Kirido Komang tadi sangat baik, Marcelo Ferdinand ke kiri, ada Witan Sulaiman, langsung umpan panjang arahkan pada Sananta, Mahdi Sananta, ke kiri ada Ferdinand, dibangi oleh Song Chai, masih Marcelo Ferdinand,
masih Marcelo lalu coba masuk. Oh, sangat baik tadi dilakukan oleh Marcelo, tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini Kong Sakon kuasai bola, serangan balik coba dilakukan oleh pemain Thailand, digagalkan kita lihat oleh Haikal dari tengah. Dewangga, ada Rizky Ridho, cukup tenang, panjang, sangat baik. Oh, kita lihat Witan Sulaiman, masih Witan di dalam kotak penalti, shootingnya sudah, oh telat, gagal tadi. Peluang yang sangat cantik dilepaskan oleh Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ya, kita lihat sebuah kombinasi lagi-lagi serangan dari Rizky Ridho diberikan kepada Witan Sulaiman, menyayat dari sisi kiri, tembakan dari sisi kiri, dan kita saksikan bagaimana tadi. Sayangnya Ramadan tidak bisa sedikit memoles bola tadi, Bung. Oh, dipotong oleh Fajar, sangat baik tadi Fajar. Setasik berduel dengan Dewangga. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dewangga terhadap Setasik. Memang benturan sangat keras. Jelas memang sebuah pelanggaran, Bung Maruf. Iya, pelanggaran ya. Tapi memang ini juga Dewangga punya mengambil keputusan yang baik ya. Technical foul, sangat baik menurut saya. Bagaimana keputusan dari Dewangga. Dan sejauh ini Dewangga cukup baik menjaga area di lini tengah ya. Memang dia tidak terlalu banyak memberikan support ke depan, tapi bagaimana peran dia menjaga untuk menjadi penyeimbang, menjaga kedalaman. Setasik mendapatkan perawatan. Sampai sudah bangun kembali Setasik. Pemain yang sangat diharapkan untuk menjadi tukang gedor dari Thailand, Setasik Suan Nasit. Pemain berpotensi 172 cm, kelahiran 6 Maret 2002. Bermain buat klub Chiang Rai United sejak 14 April 2022. Di SEA Games kali ini sudah 3 kali bermain, dengan 2 kali tidak bermain saat melawan Singapura dan juga Malaysia. Nah, kini Jonathan Kamdi coba melakukan tekanan Thailand. Anan yang sawal tadi gagal. Thailand lempar ke dalam Indonesia, Bagas Kava. Oh, sangat cantik apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Sungguh cantik kamu hari ini, Marcelo Ferdinand. Kita harus mengakui kualitas Marcelino, kematangan seorang Marcelino, ketenangan ya, yang sangat baik. Sangat meningkat performanya. Iya, luar biasa bagaimana dia menjadi penyambung dan kemudian keberanian dia ketika melakukan dribble di kotak penalti. Coba melabui pemain Thailand Phong Sakorn tadi, Witan Sulaiman gagal. Dewangga posisinya sangat baik tadi untuk mematahkan serangan Thailand. Witan Sulaiman kuasai bola Indonesia, Dewangga lagi. Haikal gagal tadi untuk mengontrol bola, tidak terlalu lepas Haikal bermain. Iya, karena memang bagaimanapun ini partai final ya. Untuk pemain yang jam terbang masih bisa dikatakan lebih minim dibandingkan dengan rekan-rekannya dan dia harus tampil di partai final, ini sesuatu yang tidak mudah. Apalagi yang dihadapi adalah Thailand yang sangat baik dari sisi sayap dan fullback mereka. Oh, Jonathan Kambi bisa maju ke depan, hati-hati. Banyak pemain Thailand di depan. Ada Chanarong. Oh, nampaknya mengenai kaki dari Bagas. Inilah Bagas Kapa, Vanessa Barito. Anan, Chanarong, angkat langsung, arahkan ke kotak penalti ke mulut gawang tadi. Tapi berada dalam pelukan yang hangat dari penjaga gawang, Hernando Ari Sutariyadi. Gagal serangan yang coba dilakukan oleh Thailand dari sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Bagaimana cara mengambil yang dilakukan oleh Bagas? Menurut saya harus lebih bersabar dan tidak terlalu terburu-buru. Hernando melakukan penyelamatan yang penting dan membaca bola dengan sangat baik tadi. Luar sebuah kesalahan di awal yang membuat dia mendapatkan kartu kuning. Secara keseluruhan, Hernando adalah pilihan utama di dalam gawang. Marcelo Ferdinand mendapatkan bola langsung ke depan. Gagal menghentikan bola. Kita lihat Ramadan Sananta, padahal tadi peluang yang sangat baik, Bung Maruf, untuk bisa melakukan tekanan. Kena pressure mereka tadi terlalu jauh tadi. Iya, sentuhan pertama yang gagal tadi yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Umpan yang sangat brilian yang diberikan oleh Marcelino. Inilah pentingnya situasi ya, ketika sentuhan pertama itu. Betul. Oh, Dewangga. Oh, Dewangga alami sedikit masalah. Oh, benturan yang sangat keras tadi terjadi antara Dewangga dan juga Setasik. Setasik Suan Narat. Nah, memang benturan sangat keras tadi. Betul. Dewangga pemain asal PSIS Semarang yang menjadi jangkar dari permainan Indonesia meskipun
kali ini berposisi sebagai gelandang pertahanan. Oke, katanya. Kode. Jadi lebih ke delay ya, karena memang situasinya dengan keunggulan Indonesia harus pandai untuk bisa menjaga ritme. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjaga ritme. Kita harus menang. Insya Allah, amin. Kita harus menang. Inilah para supporter Indonesia yang datang memenuhi Stadion Nasional Olimpik di kota Phnom Penh, Kamboja. Semoga kali ini menjadi berkah, karena kita menjadi juara di Stadion India. Itu menandakan bahwa kita bisa diberikan keberkahan Bung Maruf Nurbaya di Stadion ini. Tentu, ini kita harapan juara kita semua ya, juara FM 2018, 2023 ya. 22, Bung. Ya, U22. Dan pelatihnya adalah Indra Safri. Mengalahkan Thailand. Ini yang menurut saya cukup menarik, karena Indra Safri secara pertemuan ketika bertemu dengan Thailand, dia seperti menjadi kryptonite yang bisa melemahkan kekuatan dari Thailand. Oh, hati-hati Anda! Dikok sendirian tadi. Hos, datang lagi. Kita lihat Setasik. Shooting lagi gagal. Alhamdulillah, terkerahan. Datang lagi bertubi-tubi dari Thailand. Thailand memanfaatkan ketidakadaan gelandang tengah dan kemudian bagaimana mereka melakukan serangan balik, dan tadi adalah bola di mana harusnya ada Dewangga di sana, tapi inilah keuntungan yang dimiliki Thailand, sebuah serangan yang cukup berbahaya, cutback, tapi beruntung agak sedikit terlambat momentum itu. Ya, Indra Safri pernah mengalahkan Thailand juga di SEA Games 2019 di penyisihan grup dengan skor 2-0 saat itu, Bung Maruf. Ya, secara keseluruhan head-to-headnya adalah 8 kali pertemuan di seluruh pertemuan, dan Indonesia bisa mencatatkan 5 kali kemenangan. Bagas, oh cepat sekali kita lihat Fajar Faturrahman gagal untuk melewati Kamdi. Kamdi langsung ke depan, sangat cepat serangan balik dari Setasit, langsung arahkan kepada Tirasak, dipotong oleh Marcel Ferdinand. Pelanggaran dilakukan, kita lihat, oleh Chad Mongkol. Mengganjal dengan keras pergerakan dari Marcel Ferdinand. Ya, jangan buru-buru bangun Marcel Ferdinand, beristirahatlah sejenak untuk bisa memulihkan kondisi dan tenaga serta rasa sakit yang tadi berbenturan, Bung Maruf, dengan Chad Mongkol. Iya, menikmati rasa sakit dan kemudian berada di lapangan untuk sedikit menunda ritme permainan, karena pasti pressure sekarang berada di kubu Thailand. Dari Thailand. Tapi yang kita lihat bagaimana penampilan luar biasa, kita harus melihat kematangan, kedewasaan yang diperlihatkan oleh seorang Marcelino. Apa yang dilakukan Marcelino memang harus mendapatkan pujian, sangat baik perannya di lini tengah Indonesia, sangat mobile dan sangat cerdas. Iya, dan ini seperti menggantikan peran dari Witan Sulaiman yang biasa dimainkan Witan dalam masa terbaiknya seorang Witan Sulaiman bersama dengan Egy ya. Tovani ke depan, Bagas, sangat baik Bagas. Hati-hati Bagas. Sudah peringatan. Dapat peringatan dari wasit mater Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman. Pergerakannya sangat membahayakan dari pergerakan Chaya Pipat Jufan Pasu. Arvan Doloh, Chad Mongkol ke belakang. Jonathan Khamdi. Dan jadi dia memberikan kepada Tong Chai. Jonathan Khamdi ke depan, arahkan pada Chad Mongkol lagi, pada Anan. Oh, direbut oleh Tovani. Kita sebut pelanggaran, sangat baik. Marcelino Ferdinand. Di-cover dengan sangat cepat tadi pergerakan dari Marcelino Ferdinand oleh Jonathan Khamdi. Tiga pemain harus bisa membatasi pergerakan dari Marcelino. Sedikit agak menahan, tapi posisinya posisi yang pas untuk dianggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Sudah keluar tadi, tapi kita belum melihat aksi-aksi dari Muhammad Fajar Faturrahman, Bung Maruf. Dalam beberapa pertandingan, Fajar Faturrahman memang agak menurun. Bisa jadi karena pertama adalah lawan sudah membatasi dia ya. Dan itu jelas lawan akan lebih memberikan perhatian, dan itu membuat Fajar harus bekerja lebih keras lagi. Ya, kita kayak pipat supat masuk dari Thailand. Lempar ke dalam Indonesia kembali. Alfian dan Dewangga coba akan melakukan hal yang sama. Semoga saja kembali membawa keberuntungan buat Indonesia. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Tentu saja akan menjadi trauma tersendiri atau kekhawatiran sendiri buat Thailand. Witan Sulaiman. Dewangga, tinggi datangnya, berbahaya!
dia langsung, oh sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Sok Fonwit, rakyat tadi sangat jitu untuk bisa mematahkan lantaran lemparan ke dalam dari Dewangga. Marcelino Ferdinand masih menari-nari. Marcelino gagal melalui Feng Shakon. Kini Feng Shakon dari Thailand coba melakukan serangan balik dari Chan Narok. Kembali lagi Setasit. Ah, di tengah siapa yang akan diberikan? Masih Caya Pipat, sendirian Caya Pipat, harus ada yang mengawal. Oh, patah di kaki. Oh, kembali lagi, ada Anan, umpan terobosan cepat, hati-hati Indonesia. Oh, apakah sebuah pelanggaran yang tidak jelas, pelanggaran apa Bu Maruf? Iya, seperti sebuah pelanggaran Dewangga ya, ketika mengambil bola dari belakang. Ini memang situasi yang streaming agak terlalu ya. Kita lihat ada protes yang dilakukan oleh Kurniawan Julian dalam protes. Kurniawan Julian adalah saksi hidup, saksi sejarah saat Indonesia dikalahkan oleh Thailand di final SEA Games 9. Oh ya, pelanggaran. Iya, betul. Pelanggaran ya. SEA Games 97. Pada saat itu jelas Kurniawan sangat diharapkan untuk mengambil tendangan penalti. Tapi justru Kurniawan tidak berani untuk mengambil tendangan penalti di SEA Games 97. Justru sang junior Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti. Akhirnya tendangannya Uston Nawawi pun melambung tinggi. Dan akhirnya Indonesia gagal untuk menjadi juara saat itu. Hati-hati Indonesia. Tentu saja sangat berbahaya. Chan Narong juga Anan. Tendangan bebas. Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Konsentrasi harus lebih kuat dan tinggi dari Hernando Aris Utariadi. Karena tidak terlalu jauh. Sangat berbahaya. Semoga saja tidak terjadi gol. Apakah Anan ataukah Setasit atau Chan Narong yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada Anan dan juga Chan Narong yang sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, Anan melakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kini Chan Narong lagi. Serangan balik cepat dari Witan Sulaiman. Loncat di kaki RPR. Serangan lagi yang offset. Hati-hati Indonesia. Lalu terjebakan offset. Ada sekitar 7 pemain bebas. Oh, Thailand. Oh, keluar dari sana. Tinggi lagi. Oh, pelanggaran. Pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran tadi Bu Maruf. Padahal ada pemain Indonesia yang didorong tadi Bu Maruf. Iya, dan ini situasi dan... Oh, satu pemain tadi yang didorong ya, Bung ya. Siapakah pemain Indonesia yang didorong tadi? Tapi seperti dibiarkan saja oleh wasit. Taufani tadi sepertinya mendapatkan dorong. Kita saksikan di sini. Oh, lepas kita lihat Caya Pipat. Cutback, oh jelas Kambi mendorong tadi. Caya Pipat melakukan cutback. Kambi berusaha mengejar. Dan mendorong tadi Bu Maruf. Ini gangguan ya? Gangguan. Gangguan kepada penjaga gawang sepertinya Kambi. Iya. Mengenai kepala dari Taufani. Protes dari Rizky Ridho terhadap wasit asal Oman, Matara Ali Al-Hadmi Qasim. Ya, pressure seperti ini juga harus dilakukan oleh sebagai kapten ya, melakukan komunikasi, kemudian mempertanyakan keputusan dari wasit supaya memang disitulah ada keputusan. Wasit juga nanti akan lebih berpikir ketika mengambil keputusan, dan itu cukup bagus Rizky Ridho, cukup tenang. Dan kita saksikan di sini. Sebenarnya pelanggaran pertama adalah saat penjaga gawang mendorong ya. Tapi Hernando Ari masih terus berjuang untuk bisa mengambil bola. Tapi seharusnya wasit sudah langsung sudah melihat dari posisi. Betul. Karena ini adalah advantage untuk penjaga gawang ya. Rizky Ridho ya. Betul. Posisinya Taufani. Taufani. Dan justru bukan sebuah pelanggaran. Tendangan sudut ya. Tendangan sudut tampaknya buat Thailand di akhir-akhir babak lempar ke dalam. Chat Mongkol kini, Chat Mongkol. Oh, hampir lolos Chat Mongkol, dia sudah di kotak penalti. Hampir saja terlepas. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun dua pemain terjatuh. Masih berusaha melakukan tekanan Thailand kotak penalti. Disundul lagi oleh Dewangga. Apa yang dihentikan oleh wasit? Matara Ali Al-Hadmi Qasim. Witan Sulaiman masih tergeletak. Wasit berusaha memanggil tim medis untuk segera datang karena memang benturannya sangat keras, sangat keras, sangat mengenai keras. Wajah. Ini lebih ke blindside ya sebenarnya, situasi blindside ya. Karena Witan mencoba untuk dia melihat apa, mencoba mengambil, membaca arah bola. Semakin keras pertarungan dan pertandingan. Oke, nampaknya oke. Masih bisa berlanjut Witan Sulaiman. Yeah.
harus mendapatkan perawatan di luar lapangan. Dan Indonesia harus hati-hati dengan ditinggalnya Witan karena kekurangan satu pemain. Untungnya pemain depan Mumaruf. Ya, dan beda dengan ketika Dewangga yang misalnya agak berbahaya, agak itu berbahaya ya. Tapi kita lihat sudah masa injury time dan sudah habis. Ini adalah mungkin tendangan terakhir, drop ball terakhir. Drop ball dilakukan wasit terhadap Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan, bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan... Gol! Gol! Yes! Goal! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Kembali Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand. Bung Maruf, ya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini, sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta, luar biasa. Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Hendy dan juga Song Chai Tok Chan. Sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Song Kong Wit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maruf, namanya sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandakan tidak fair? Oh, tetap gol! 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 Dari wasit Amatar Al-Hadli Hasim dari Oman di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Nampaknya pertandingan belum selesai, Bung Maruf. Ya, memang sempat ada aksi protes yang dilakukan oleh pemain dari Thailand, tapi keputusan wasit cukup jelas bagaimana dia tetap menunjuk titik putih untuk dimulainya pertandingan setelah tadi gol diciptakan oleh Ramadan Sananta. Kita tidak tahu apa yang diprotes, kita tidak jelas apa yang terjadi. Mungkin sebenarnya Thailand menganggap itu bola fair play, tapi kalau kita tidak ada bola pelanggaran, ataukah memang tadi bola fair play yang diberikan Thailand, itu dia tidak juga, Bung Maruf. Ya, tapi itu kan bola sebenarnya adalah bola situasi yang memang bisa dimanfaatkan. Kan keuntungan untuk Indonesia, karena itu bola drop ball ya. Ya, drop ball untuk Indonesia. Betul. Jadi kalau drop ball itu adalah pemegang pertama bola, dia yang kemudian akan menendang bola. Jadi itu adalah advantage untuk Indonesia. 2-0 Indonesia unggul atas Thailand pada babak final ini. Belum selesai. Dan wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hafli Qasim, telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja dengan skor 2-0 lewat gol yang diciptakan dua-duanya oleh Muhammad Ramadan Sananta. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi tunggu setelah commercial break berikut ini. Ya, pemirsa, kembali jelang babak kedua pertandingan antara Indonesia menghadapi Thailand di final SEA Games Kamboja 2023. Tentunya kami akan mengajak Anda menuju ketegangan di malam hari ini. Dan tentunya bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan, dan juga Bung Maruf El Rumi. Silakan. Ya, terima kasih Bung Dio. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh. Pertandingan babak kedua telah berlangsung dan Indonesia sementara unggul 2-0 dan menyambung atau mengulas di gol kedua tadi. Sebenarnya kalau memang itu
drop ball atau bola terakhir dari Thailand, seharusnya memang wasit memberikan ke Thailand. Tapi kan tadi bola wasit diberikan ke Indonesia. Sebenarnya iya, bola terakhir kuasa Indonesia, Bung Maru. Iya, kalau kita bicara regulasi, memang drop ball itu diberikan kepada pemain terakhir yang dia memegang bola atau tim terakhir yang sedang memegang bola. Nah, tadi yang pemain terakhir, kemudian ketika wasit memberikan drop ball kepada Indonesia, berarti terakhir memegang bola bisa Indonesia. Jadi iya. Dan kemudian, kalaupun okay lah, karena situasinya adalah bola fair play, dibuang pun, ya itu adalah situasi yang memang wasit memutuskan, ya sudah, itu menjadi keputusan wasit. Memang mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak membiarkan bola itu? Apapun itu, keputusan sudah diambil. Apakah sebuah pelanggaran tadi, Arvan Doloh masih meringis kesakitan, pemain asal Buriram, kapten kesebelasan Thailand, pemain kelahiran Naratiwat, Thailand Selatan, yang perannya sangat tidak tergantikan di tim nasional Thailand di SEA Games kali ini. Oh, umpan panjang sangat baik tadi pada Bagas. Kembali Indonesia masuk ke Ferdinand. Sangat baik, kita lihat di kosong sendirian tadi Ramadan Sananta. Kurang tenang apa yang dilakukan oleh Sananta tadi, Bung Maruf. Iya, sangat, tapi memang alur bola sangat cepat ya Ramadan Sananta tadi. Bagaimana kombinasi dalam situasi seperti itu, sudah ada 3 pemain yang berada di dalam kotak penalti dari Thailand. Ada Ramadan Sananta, kemudian kita tahu bagaimana ada Fajar, dan ada Witan Sulaiman yang agak di sisi kiri tadi, atau kanan. Sliding yang sangat baik tadi, tackle yang sangat baik dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Pemain Thailand yang baru masuk, punggung 14 dari yang baru masuk, Prachet. Bagas berduel dengan Anan, dibuang saja tadi oleh Bagas. Ferdinand pada Fajar Faturrahman, bola-bola ke depan, ada Ramadan Sananta, belum keluar lapangan pertandingan, masih Ramadan Sananta, sangat cepat, berusaha berduel dengan Kontai, masih Ramadan Sananta di kotak penalti, menunggu dukungan dari para pemain Indonesia, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang datang mendekat Bung Maruf. Agak terlambat, agak terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Oh, kartu kuning buat Ramadan Sananta. Iya, sangat merugikan Bung Maruf. Iya, sangat merugikan karena memang tadi harusnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Ramadan Sananta, mencetak gol timnas Indonesia di partai final babak pertama. Agak terlambat Witan Sulaiman memberikan support tadi karena memang Ramadan Sananta sangat cepat, dan kemudian ada 3 pemain belakang dari Thailand yang membatasi pergerakan dari Ramadan Sananta. Duel-duel keras Song Chai Tong Cham dengan Ramadan Sananta tadi menghasilkan kartu kuning buat Ramadan Sananta. Nah, dianggap melanggar terlalu keras pergerakan Song Chai tadi. Kembali Jonathan Khamdi melakukan debat dengan wasit asal Oman. Ya, tentu saja jika memang tadi bola diberikan kepada pemain Indonesia setelah, maksudnya saat drop ball, saja pemegang terakhir bola adalah Indonesia, dan itu sah-sah saja untuk diciptakan serangan oleh Indonesia. Tapi nampaknya ada salah pengertian dari pemain Thailand, Bung Maruf. Betul, dan tadi juga memang mereka masih melakukan protes ya, menganggap bahwa mungkin ada sesuatu yang sebelumnya menurut mereka bola berada di posisi mereka, sehingga mereka melakukan protes. Nampaknya ada peringatan dari wasit asal Oman, Matar Ali. Oh, berdiskusi dengan official keempat. Apakah yang sedang terjadi? Apakah ada sedikit gangguan dari arah tribun sehingga mengganggu jalannya pertandingan? Apakah ada sudah 7 kartu kuning? Yang dikeluarkan wasit di pertandingan kali ini 4 buat Indonesia dan
3 buat Thailand. Bali Indonesia, Marcelino Ferdinand, umpan pendek dari maksudnya kepada Fajar. Serobos saja oleh Chad Mongkol. Ini penjaga gawang Sopfordwich. Oh, nampaknya ada Larsen. Mungkin itu yang dikeluhkan oleh wasit asal Oman. Ya, tadi memberikan kode ya bahwa ada gangguan dari tribun penonton. Ramadan Sananta coba mengontrol bola dengan dada. Harus hati-hati, sudah kartu kuning Ramadan Sananta. Buksakon. Kuracet. Buksakon lagi. Sangat baik apa pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Kirasa oleh Komang Teguh, tapi intersepsinya sangat cepat apa yang dilakukan oleh Kirasa. Yang menarik adalah bahwa para pemain Thailand bisa membuat gestur yang merasa bahwa itu wasit sudah memberikan pelanggaran. Berkali-kali setiap pemain kita menghentikan pergerakan pemain Thailand, pasti wasit itu menipuluin. Jadi jatuhnya sangat bagus. Sangat bagus. Dan kemudian bagaimana aksi yang dilakukan membuat wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran keras. Song Chai. Prachet. Umpan terobosan, oh sangat berbahaya di tengah tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditepis saja. Alhamdulillah tadi tendangan dari Setasin ditepis oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Namanya Thailand benar-benar berusaha menggempur habis-habisan di babak kedua ini, karena memang sudah tertinggal 2-0 baru. Ini ada peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang babak pertama, bahkan sepanjang pertandingan digelar, dan penyelamatan luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Indonesia Hernando Ari. Dalam penjuru pertama di babak kedua Thailand, Lakuang sudah hasil gagalkan sangat baik tadi, kita lihat oleh Sananta. Marcelino Ferdinand. Song Sakon. Song Chai. Masih Song Chai. Ke tengah. Setasin gagal tadi. Witan Sulaiman. Ramadan Sananta. Langsung berikan, oh namanya Tovani. Pelanggaran, Alfreda Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Kong Sakon terhadap Alfreda Dewangga. Sangat cepat transisi yang dilakukan oleh Alfreda Dewangga. Dan kita saksikan bagaimana tadi dia berkombinasi dengan Ramadan Sananta. Gerakan yang sangat cepat, sangat kuat Ramadan. Witan Sulaiman masuki kotak penalti. Berusaha menyambut tendangan bebas. Namanya Ramadan Sananta masih meringis kesakitan. Dan nampaknya tempo permainan usaha ditingkatkan lebih cepat lagi oleh Thailand, Umar. Iya, dan memang itu salah satu cara yang harus mereka lakukan ya. Situasinya mereka tertinggal 0-2, mereka juga sangat minim peluang, meskipun tadi sempat di 15 menit awal mereka beberapa kali bola trupasnya bisa berjalan dengan baik, tapi pelan-pelan Indonesia berhasil meredam, pelan-pelan kemudian Indonesia bisa mencuri 2 gol. Melukai di bagian rusuk ya. Rusuk nampaknya dari Ramadan Sananta. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang serius pada diri Ramadan Sananta. Sopfordwich menjadi pengawal Thailand di semifinal melawan Myanmar. Tendangan bebas Indonesia. Cukup baik peluang Indonesia untuk bisa mencetak gol dari Marcelino Ferdinand. Karena tidak terlalu jauh. Ada sekitar 4 pemain di kotak penalti. Oh, lakukan sudah terlalu memaksa kalau saya pikir dari Marcelino Ferdinand dari Bumaro. Iya, tidak. Posisinya memang tidak terlalu ideal kalau melakukan langsung tembakan ke arah gawang ya. Tapi mungkin ini diambil untuk sedikit membuat kejutan kepada penjaga gawang. Chanarong. Tekanan Thailand dari tengah. Setasit. Nathan Khamdi ke kiri. Chad Mongkol tadi gagal memberikan umpan baik tadi ke tengah. Khamdi kanan. Chad Mongkol. Anan. Prachet. Oh, sangat bebas. Hati-hati Indonesia, memasuki area berbahaya. Umpan terobosan tadi tertarik masuk kepada Chanarong di kotak penalti. Ya, serangan yang cukup agresif dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Dan tadi kita sudah melihat Ananda Rehan sudah berada di dalam lapangan, Bu. Pergantian pemain, Irfan Johari. Irfan Johari masuk. Menggantikan Ramadan Sananta, pencetak 5 gol. Buat Indonesia di SEA Games kali ini. Mencetak 11 gol buat PSM Makassar di Liga 1 musim lalu, sekaligus membawa PSM jadi juara.
Irfan Johari, pemain asal Persis Solo. Langkah lagi dilakukan oleh Anan. Agak kesakitan nampaknya Ramadan Sananta di rusuk kanan tadi, Bung Maruf. Ya, sepertinya memang tadi efek benturan yang terjadi ya. Beberapa kali dia juga sudah mendapatkan perawatan. Main yang sangat menonjol dan perannya harus kita akui sangat besar sekali. Sepertinya menjadi oase di tengah kesulitan tim kita untuk mencari penyerang yang haus gol. Umpan panjang tadi ke depan, ke Irfan. Langsung kotak penalti. Sangat berbahaya tadi. Tekanan yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman ke arah penjaga gawang dari Sokon Wit Rakyat. Cek mengkol, cari rekan di depan, ada Anan. Secat mongkol, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlepas tadi Canarong, melewati Haikal tadi. Sakon tadi berusaha melakukan shooting dalam kotak penalti, digagalkan oleh Rizky Rido. Tampil apik dan sangat disiplin. Usaha membangkitkan semangat rekan-rekannya pemain yang musim lalu membangkitkan Persebaya Surabaya. Karena ada tendangan penjuru. Balik tendangan penjuru buat Thailand yang ketiga kalinya di babak kedua. Nampaknya benar-benar meningkatkan intensitas serangan yang sangat-sangat gencar di babak kedua ini untuk bisa mengejar defisit 2 gol. Setasit akan melakukan tendangan penjuru. Skirido, tinggi datangnya, berbahaya. Pelanggaran terhadap Hernando R.A. Sutariadi. Kayak kartu kuning karena tadi menarik jersey dari Hernando ya. Jangan dirasak dapatkan kartu kuning karena menarik baju secara paksa tadi. Penjuru sangat berbahaya. Cukup berani ya keputusan dari Hernando ya, keluar jauh dari areanya. Keluar jauh dan harus dapat. Dan harus dapat. Dan memang ini tadi sempat insiden. Kartu kuning buat Terasak karena menarik secara paksa kaos penjaga gawang dari Hernando Ari. Frustasi terasa kalau saya lihat sepanjang bagaimana penampilannya di berada di dalam lapangan final kali ini. Tidak terlalu menonjol sepanjang pertandingan. Tidak dan terlalu banyak gol yang dimiliki. 4 gol dari Thailand. Betul. Dan menjadi tumpuan sebenarnya untuk menjadi mesin gol Thailand di partai final ya. Sudah 8 kartu kuning yang dikeluarkan wasit di pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning. Hernando Ari, Komang Teguh, Ramadan Sananta dan juga Bagas. Sedangkan di Thailand juga ada 4 kartu kuning. Terasak. Cahaya Pipat. Jonathan Hemdi. Dan juga Chad Mongkol. 8 kartu kuning. Karena memang nampaknya sangat berbaik hati wasit ini untuk mengeluarkan kartu. Sangat royal, Bung Maruf. Ya, kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya ada beberapa insiden yang memang ini menjadi bentuk ketegasan dari wasit ya, supaya pertandingan menjadi lebih bisa diatur, lebih teratur, dan pemain juga lebih fokus pada jalannya permainan. Bukan kemudian provokasi-provokasi yang tidak terlalu penting. Pelanggaran jelas, sebuah pelanggaran tadi terhadap Bagas. Dengan menahan laju dengan sangat terlihat tadi Anan Yot Sangwal.
juga belum memberikan perbedaan ya sejak dia masuk. Ini adalah pemain yang tadi sempat masuk di pertengahan babak pertama. Tidak menonjol secara kontribusi. Tendangan bebas buat Indonesia. Pasti ada Dewangga. Luangnya sangat baik tentu saja buat Indonesia untuk bisa menghasilkan gol kembali. Ada sekitar 4 di kotak penalti. Oh, berbahaya lakukan sudah. Terjadi duel di udara. Bukan sebuah pelanggaran. Racet tadi kepada Canaro. Serangan balik dari Thailand, coba dari Anan. Hati-hati pemainnya sangat cepat. Kembali lagi. Ada Irfan, ada Puracet. Umpan langsung ke tendang Anan. Hati-hati Indonesia. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Bagas Kava. Sungguh cantik kamu hari ini. Bagas berhasil menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan para pemain Thailand. Tampaknya handsball tadi. Marcelino ya. Marcelino. Sangat baik ya sliding yang dilakukan. Oh, tackle sangat baik. Sangat baik sekali. Momentumnya sangat pas. Sungguh cantik kamu hari ini Bagas. Tackle-tackle. Bagas sangat-sangat bersih. Hasil menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Tendangan bebas Thailand. Ada Sentasit dan juga Chanarong. Kamdi berada di kotak penalti. Tendangan tinggi langsung berhasil gagalkan Rizky Komang tadi. Kenapanya offside tadi. Sejauh ini penampilan dari dua center back timnas Indonesia sangat baik sekali. Bagaimana Komang, kemudian juga Rizky Ridho bisa saling menutup. Rizky Ridho sangat tenang. Kemudian bagaimana leadership yang diperlihatkan. Dirasa memang benar-benar dalam posisi yang sangat kentara untuk dinilai offside. Lebih dahulu, mendahului pergerakan pemain belakang Indonesia tadi. Nando Ari Sutaryadi ke depan langsung arahkan kepada Irfan Johari. Gagal Marcelino. Balik Thailand menguasai permainan. Omak Teguh tadi bukan sebuah pelanggaran. Biasakan saja oleh wasit tadi. Dewangga menyapu bola ke depan. Mengharapkan pemain Indonesia ada di depan yaitu Irfan Johari. Tapi bola lebih dekat dengan Song Panwit. Jonathan Kamdi. Song Chai Tong Cham. Arfan Dolo. Song Chai. Poracet, Pongsakon, arahkan bola ke depan. Pelanggaran dilakukan oleh Alfreda Dewangga terhadap. Oh, nampaknya serangan balik coba dari Thailand. Pemain Indonesia langsung turun jauh ke bawah. Anand melakukan serangan pada Poracet. Hati-hati, kini pada Pongsakon. Umpan cutback ke kotak penalti, digagalkan tadi. Sangat baik oleh pemain-pemain Indonesia jatuh di hadir tadi, tapi ada Song Chai. Oh, berusaha dikejar tadi. Sangat baik oleh Irfan Johari, tapi Song Chai mampu mengamankan bola tadi ke penjaga gawang Penua. Hati-hati, Tirasat berdua dengan Rizky Ridho. Di kotak penalti Tirasat. Lagi-lagi sangat baik tackle dari Rizky Ridho. Gagalkan serbuan seorang diri dari Terasa yang tidak mendapatkan backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya, Bung Maruf. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan, dan mengambil keputusan yang sangat tepat ya. Sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Karena ini adalah area yang berbahaya, area yang sangat vital. Sedikit kesalahan bisa berujung pada eksekusi penalti. Tendangan penjuru keempat kalinya. Oh! Hati-hati Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Anand Yot Samuel tadi lewat tendangan penjuru untuk memanfaatkan tendangan penjuru sundulan yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Situasi para pemain kita belum sepenuhnya fokus ya untuk melakukan organisasi menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya, tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anand muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anand Yot Samuel. Lompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyundul lebih bebas dan sangat leluasa untuk meluncur di sudut kanan bawah penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Indonesia masih unggul 2-1.
harus diakui bahwa keluarnya Ramadhan Sananta sedikit menurun, sedikit membuat tekanan yang dilakukan Indonesia menjadi lebih berkurang ya. Karena tidak ada target man di sana, tidak ada pemain yang menunggu di sana. Shooting langsung dan oh Tuhan, shooting dari Fajar Fatur Rahman hanya menyamping tadi. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama dari Muhammad Fajar, Bung Maruf. Pertama dan terbaik ya, dilakukan oleh Fajar. Bagaimana memang sepanjang tadi dia berada di dalam lapangan, masih terisolasi dan terkunci. Kuning buat Alfredo Dewangga. Sangat keras memang dilakukan oleh Alfredo Dewangga. Ya, ini pemain yang sangat mau dilakukan harus diputus. Harus diputus. Karena memang dia sangat berbahaya ini. Dua sangat kaki. Berbahaya dilakukan oleh Dewangga. Dua kaki. Betul. Dan menggunting. Betul. Ini yang membuat wasit kemudian titik arah, kemudian langsung berikan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Kuracet tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik. Harus lebih tenang pemain Indonesia. Jadi memang agak sedikit goyah permainan Indonesia di babak atau di sisa babak kedua ini, Bung Maruf. Ada beberapa pergantian yang menurut saya membuat keseimbangan menjadi sedikit terganggu ya. Pertama adalah Ramadhan Sananta, jelas itu berpengaruh dari si konfidensi. Yang kedua, masuknya pemain tengah kita, Ananda Rehan juga belum sepenuhnya bisa membantu menjaga keseimbangan di lini tengah. Usaha membangun serangan kembali Thailand. Chat Mongkol. Anan, pemain yang sangat berbahaya Anan. Masih dipatahkan oleh Indonesia. Serangan balik kini. Bukan Johari ke kanan. Ada Bagas berhadapan dengan Jonathan Kambi. Angkat langsung. Oh, sudah menunggu tadi Witan Sulaiman. Tapi tidak mengambil resiko lebih jauh lagi. Hong Sakon langsung membuang bola dan menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Sebuah reaksi yang diperlukan, sebuah serangan yang memang harus dilakukan, menekan dengan sangat cepat, melakukan counter attack dan memberikan pressure ke pertahanan dari Thailand. Witan Sulaiman dan juga Marcelo Ferdinand. Witan, oh ke dalam, sangat berbahaya di kotak penalti. Marcelo Ferdinand, shooting! Melambung di atas Mister Gawang tadi. Shooting dari Marcelo Ferdinand dari dalam kotak penalti. Jika harus ada yang diperbaiki dari Marcelo adalah keputusan dia, atau kemudian presisi, akurasi dari tendangan yang beberapa kali dilakukan oleh Marcelino belum semuanya akurat. 4 kali percobaan, 4-4-nya belum menemui sasaran. Dewangga rupanya agak sedikit mendapatkan masalah di kakinya sehingga harus keluar. Sangat berbahaya jika Alfredo Dewangga harus keluar lapangan pertandingan, Bung Maruf. Iya, bisa semakin goyah ya, terutama bagaimana keseimbangan di tengah yang memang sangat kuat peran dari Dewangga. Harus dipapah keluar. Kita lihat Dewangga, pemain asal PSIS Semarang. Masih unggul sementara Indonesia 2-1. Bola Indonesia tercipta di babak pertama lewat Sananta, sedangkan gol Thailand yang memperkecil kedudukan diciptakan oleh Anan Yot Sangwal. Di babak kedua tadi, oh salah memberikan umpan. Kita lihat Bagas. Chat Mongkol, Anan. Masih Anan. Masih memasuki bola sebelumnya. Anan shooting! Alhamdulillah. Gagal tadi shooting dari Ananyot Sangwal. Tapi Indonesia harus hati-hati karena terlihat Indonesia terus agak bolong, Bung Maruf, di babak kedua ini. Iya, panik, ragu-ragu dalam mengambil putusan. Kemudian ketika mereka menutup juga beberapa kali mereka terlambat untuk bisa menutup ruang dari para pemain Thailand. Ferrari masuk gantikan Alfredo Dewangga.
Apakah dia akan bermain sebagai gelandang bertahan, Bu Maruf? Ya, mungkin bisa jadi dia ditempatkan untuk bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau Komang yang ditarik lebih sebagai gelandang bertahan. Tapi yang dibutuhkan Indonesia memang bagaimana kemampuan mereka dalam mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Thailand, terutama menyaring di lini tengah. Fajar umpan langsung arah kotak penalti. Harapkan dua pemain Indonesia, Witan dan juga Marcelo, tapi tidak ada satu pemain Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, namanya Komang yang ada di tengah. Marcelo Ferdinand. Gagal kita lihat Rehan. Ferrari. Komang. Ananda Rehan. Komang lagi. Pandolo gagal dengan keras tadi. Pemain Indonesia cukup percaya diri bagaimana peran Komang ketika dia mengisi lini tengah, ya langsung terlihat agresivitas dia, kemudian pergerakan yang dilakukan sehingga harus dihentikan oleh Pandolo tadi. Pandolo kapten kesebelasan yang melakukan pelanggaran tadi. Aikal umpan pajak, oh maksudnya kepada Fajar. Berduel dengan Anan, masih Fajar. Berduel dengan Kung Sakon. Salah satu alasan dari Coach Indra untuk menempatkan Fajar dibandingkan dengan Sawyer mungkin lebih ke bagaimana kemampuan Fajar dalam bertahan. Di awal sebenarnya Sawyer menjadi pemain utama, tapi pelan-pelan Fajar di luar produktivitas yang diperlihatkan, dia juga lebih agresif ketika membantu pertahanan. Tasit tadi dirasa, oh sangat bebas kerjasama kita lihat. Fong Sakon, masih Fong Sakon. Gagalkan oleh Ananda Alif. Irfan Johari berusaha melakukan tekan balik Indonesia. Oh, pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Arfan Dolo. Kartu kuning. Langsung ditarik keluar ya. Apisit masuk menggantikan Arfan Dolo. Namanya Arfan Dolo pun sudah agak kelelahan. Betul, karena beberapa kali juga di tengah dia juga tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Jadi adalah momen di mana lagi-lagi dia harus menghentikan pergerakan Marcelino dengan cukup keras. Marcelino menjadi salah satu pemain, bahkan pemain yang paling sering dilanggar dari kubu timnas Indonesia. Pastinya tidak beraturan tadi dari Komang, sulit untuk dikontrol dengan baik tadi oleh Bagas. Lempar ke dalam, pecat mongkol pada Anan. Presa dengan sangat ketat oleh Rizky Ridho. Nampaknya lempar ke dalam buat Thailand. Pelanggaran justru dilakukan terhadap pemain Thailand dari Indonesia. Chat mongkol Thailand di wilayah Indonesia pada set Tasit. Anan sangat leluasa para pemain Thailand untuk memegang bola. Harus hati-hati Indonesia, set Tasit. Oh, kosong sendirian. Hati-hati Indonesia. Canarong tadi. Witan Sulaiman. Serangan balik cepat. Masih Witan. Langsung melakukan pressure yang sangat cepat daripada pemain Thailand tadi. Untuk bisa menghentikan serangan balik Indonesia. Dan saat pemain Thailand kehilangan bola, mereka langsung mempressure, Bu Maru, untuk ya, tidak memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan serangan balik. Betul, karena memang itu yang paling bisa mereka lakukan ya, bagaimana pressure segera menutup pemain Indonesia menguasai bola. Dan ini adalah momen di mana kehilangan kesempatan pemain Indonesia. Pelanggaran tadi, Irfan Johari. Irfan Johari lakukan pelanggaran terhadap Song Chai Tong Cham. Nampaknya cooling break di babak kedua. Indonesia masih unggul sementara 2-1. Nampaknya di sisa babak kedua ini kita kerap mendapatkan tekanan yang agak gencar, Bung Maru, karena memang Thailand
benar-benar melakukan pressure yang sangat tinggi ke wilayah Indonesia. Iya, pressure yang dilakukan oleh Thailand memang langkah yang harus mereka ambil ya. Sementara para pemain Indonesia dengan keunggulan yang dimiliki membuat mereka bermain lebih dalam dari sisi pertahanan. Kemudian momentum pemain Indonesia juga mereka mencoba untuk lebih sering melakukan serangan balik. Persoalannya adalah ada pemain yang ditarik keluar dan itu sedikit berpengaruh dari sisi keseimbangan. Tapi yang kita harapkan bagaimana kemudian pemain Indonesia masih cukup tenang ketika mendapatkan tekanan, masih cukup rapi saat melakukan serangan balik. Kuracic yang bermain cukup cepat dan kuat di lini tengah harus diwaspadai para pemain Indonesia karena pressure-pressure yang dilakukan terhadap pemain Indonesia cukup menyulitkan para pemain Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Ada keseimbangan baru di lini tengah dari Thailand ketika Kuracic masuk tidak seluasa di awal-awal karena memang ini adalah pemain yang cukup agresif, cukup bertenaga dan sangat berbahaya ketika mendapatkan bola untuk serangan balik. Chai Tong Cham. Tendangan bebas panjang tadi masuknya kepada Tirasak, buang saja oleh Ananda Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar, sang juara Liga Indonesia musim lalu. Oh, terlepas dari Tirasak, mencetak 4 gol buat Tela di SEA Games 2023. Sekarang waktu yang masih cukup lama di babak kedua ini karena unggul masih 2-1 Indonesia. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya, umpan panjang arahkan tadi maksudnya kepada Irfan Johari, berdua dengan Song Chai Tong Cham tadi. Kawan Haikal belakang kepada Ferrari, namanya menempatkan Komang kini berada di gelandang bertahan. Umpan panjang tapi tidak ada satu pemain Indonesia yang sekarang nampaknya lebih sibuk bertahan, Bung Maruf. Harus lebih lama untuk bisa menguasai bola ya para pemain Indonesia, karena memang kalau semakin sering kehilangan bola maka pressure yang dilakukan oleh Thailand akan menjadi lebih cepat. Pressure yang sangat baik. Oh, nampaknya Ferrari tidak terlalu sabar untuk kembali menahan bola. Saya kembali ke Indonesia. Lalu kita lihat Irfan Johari. Oh, pelanggaran. Jelas pelanggaran, sebuah peluang yang sangat baik tadi buat Indonesia. Apisit mendapatkan kartu kuning kembali dari wasit. Ya, cukup banyak kartu kuning ya. Kartu kuning yang diberikan oleh wasit. 10 kartu kuning berarti, Bung ya. Ada 10, 11 kartu kuning. Memang sebuah pelanggaran yang sangat keras. Sangat keras dilakukan oleh Apisit terhadap Irfan Johari. Telat sebenarnya. Mengambil setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia, Apisit. Tentu saja dalam peluang yang sangat terbuka buat Indonesia untuk bisa mencetak gol kembali. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 20 meter di depan persis mulut gawang Sophanwit Rakyat dari Thailand yang sudah kebobolan sementara ini, terus jauh ini dari pemain Indonesia lewat 2 gol tadi. Muhammad Ramadan Sananta di Levan Johari sudah bangkit kembali, semoga saja bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia. Tapi siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena memang namanya Marcelino Ferdinand. Semoga saja mampu mengemban tugas yang sangat baik buat Marcelino Ferdinand untuk bisa mencetak gol dengan tendangan bebas. Sophanwit Rakyat masukkan koordinasi untuk melakukan pagar hidup. Ada sekitar 6-7 pemain Thailand melakukan pagar hidup. Kuracic usah mengganggu dengan mendekati bola dari Marcelino Ferdinand. Ayo Marcelino, peluangnya cukup baik Marcelino untuk bisa mencetakkan gol, untuk bisa memperlebar lagi skor Indonesia dan Thailand. Kapten kesebelasan Chanarong berbaring, masuk Ferdinand. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali ada. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi.
Kembali kita lihat tadi Ferrari disundul oleh Jonathan. Ferrari kembali, Jonathan kembali. Oh, tapi pelanggaran justru dinilai dilakukan oleh pemain Indonesia, dilakukan oleh Jonathan Kamdi. Sebuah shooting yang sangat baik, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Sopon Witt tadi, Bung Maru. Iya, Sopon Witt membaca arah bola dengan baik, tapi tendangan yang dilakukan Marcelino juga sangat baik tadi, tidak bisa ditunduk. Mongkol gagal tadi. Oh, ada anak langsung di kotak penalti. Ada Kuracet, hati-hati. Situasi berbahaya buat Indonesia. Akhirnya ada Boksakon, Kuracet lagi. Oh, alhamdulillah ada rekan dari Thailand. Tapi datang lagi bantuan dari Thailand Apisit. Coba digagalkan tadi oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Dan berhasil setidaknya membuat bola tadi keluar lapangan pertandingan. Dan menghasilkan tendangan gawang buat Indonesia, Bung Maruf. Perlu menurunkan tempo permainan. Perlu mengatur ritme terlebih dahulu. Ini adalah momen di mana memang tembakan yang dilakukan oleh Marcelino sangat baik, tapi masih melebar. Berhasil ditahan dengan satu tangan tadi. Johari presa dengan sangat ketat tadi oleh Jonathan Kamdi. Saja menyisakan waktu yang sangat lama menurut pemain Indonesia, tapi setidaknya buat pemain Thailand sebenarnya agak cepat dan lama juga buat penonton Indonesia. Haikal berusaha dia melewati Boksakon namun gagal. Haikal, hati-hati Haikal, serangan balik dari Thailand. Ini yang coba dilakukan oleh Thailand, serangan balik dari Chanaro langsung kembali Terasak, berputar-putar Terasak. Ya, bola diberikan kesempatan untuk berbalik badan. Oh, ada Kuracet langsung ke depan, ada Setasin, umpan terobosan, ada Cunaro, berbahaya, keluarlah dari sarangnya penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat mendegangkan. Di sisa waktu babak kedua, menyisakan 7 menit lagi di waktu normal, Bung Maruf. Tapi ya, sangat terasa lama, Bung Maruf. Handsball jelas Kuracet. Iya, dua fullback kita harus rapi ketika bertahan dan kemudian pengambilan keputusan juga sangat baik ya. Harus berhati-hati karena berkali-kali beberapa kali kita saksikan Thailand mereka melakukan counter dari sisi sayap mereka. Menurunkan tempo, mendelay permainan, mengatur nafas terlebih dahulu. Dan disinilah peranan mental sangat sangat terlihat, Bung Maruf. Sangat berperan mental. Iya, dan kita bisa mempertahankan keunggulan ini. Dan kita punya pemain-pemain yang merasakan bagaimana mereka di final. Dan itu menurut saya sangat penting ya untuk bisa menjaga atmosfer final mereka. Di luar bahwa final itu sudah berhasil. Oh, masuk ke Jurusa Pencara ada Jonathan Kamdi. Oh, serangan balik dari Thailand. Oh, terlepas tadi Anan. Harus dikejar Bagas. Hati-hati. Ya, kita lihat Omang, Setasit. Oh, tackle yang berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Terasa di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja. Namun datang lagi serangan dari Boksakon. Tidak jadi memberikan kotak penalti, ada Kuracet. Masih Kuracet, mendekat tadi. Oh, terlepas. Tangan balik kita lihat. Sangat cepat, Ananda, masih Ananda. Langsung kepada Marcelino, 3 lawan 2, 3 lawan 3. Masih Marcelino, masih Marcelino. Kita lihat, Irfan Johari. Tidak memberikan ke kanan tadi Irfan, memaksakan langsung shooting tadi Bung Maruf, padahal peluang cukup terbuka jika memberikan langsung. Oh, bisa ke kanan Bung Maruf. Ya, keputusan yang diambil oleh Irfan sepertinya mengulangi apa yang terjadi ketika di partai menghadapi Vietnam, mengambil keputusan melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Oh Irfan, sungguh nikmat Tuhan malam yang kau dustakan Irfan. Peluang yang sangat baik sebenarnya jika melakukan kerjasama tadi di kanan. Ini Thailand dari bawah kembali, dari Jonathan Kamdi. Masih Jonathan, langsung umpan terobosan, sangat berbahaya. Jangan sampai terkejar, alhamdulillah. Tidak bisa dikejar oleh Apisit. Dan lemparan ke dalam saja, inilah Jonathan Kamdi. Bagas, Kafa Ariski. Lempar ke dalam, tinggi. Disuruh oleh Anan.
Oh, jatuh di kaki Anang lah. Canarong lagi. Kini ada umpan cepat. Hati-hati, terasa. Oh, dipatahkan sangat baik. Hati-hati, Indonesia terlalu lama. Empat terobosan. Fajar Fatur Rahman. Ayo Fajar, lewatilah Jonathan. Umpan kiosuk langsungnya kepada Marcel Ferdinand. Fajar seperti tidak berani untuk melakukan akselerasi, Bung Maruf. Iya, kematangan dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan. Fajar sebenarnya punya kemampuan ya untuk bisa melewati ya KMD sebenarnya. Situasi ini seperti menguntungkan. Tidak terlalu yakin, tapi ya. Keuntungan dari pemain lainnya memang tidak terlalu banyak, Bung Maruf. Tapi Marcelo sudah bergerak, ya. Bung. Artinya dia lebih bisa untuk bisa melakukan pergerakan, lebih berani melakukan pergerakan lagi. Dan penjuru yang kedua, Indonesia yang babak kedua. Witan Sulaiman. Pemainnya juga tampil di final SEA Games 2019. Sangat muda saat itu, Bung Maruf. Iya, menjadi salah satu pemain yang sangat muda. Bahkan sekarang dia masih berusia 21 tahun, Bung. Tapi sudah melanglang ke Eropa. Itu membuat banyak pemain yang bisa matang. Ya. Betul. Witan Sulaiman, pendek saja. Umpan kembali. Marcelo Ferdinand. Pemain tendangan penjuru yang ketiga. Indra Safri yang memiliki memori sangat indah di stadion ini karena menjadi juara AFF U20 di tahun 2018 dan juga mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Pemain tendangan penjuru masuk ke dalam tinggi datang berbahaya sudut tadi. Oh! Hasil gagalkan penjaga gawang Song Phoon Wit. Coba melakukan tekanan balik Thailand di sisi kiri pertahanan Indonesia. Anand bergerak langsung ke depan. Oh, hati-hati Indonesia. Keluar dari sarangnya. Oh, dan sudah dikasih kode tadi. Tapi tidak berani keluar dari sarangnya Ernando Ari Sutariyadi. Dan dalam penjuru buat Thailand yang kelima kalinya di babak kedua. Oh, ada terjadi pergantian pemain lagi dari Thailand di sisa waktu babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, Yot Sakon Burapa masuk, pemain berusia 17 tahun dengan tinggi 187. Ini adalah pemain yang sudah tampil sebanyak 31 kali bersama dengan klubnya dan 4 kali dengan 2 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Thailand di SEA Games tahun 2023. Yot Sakon sudah masuk, kini Canarong kapten kesebelasan angkat langsung berbahaya. Sudut tadi. Oh, langsung dipuang saja oleh Ananda. Alhamdulillah. Datang lagi serangan dari Thailand. Oh, alhamdulillah. Serangan tadi cepat. Lalu masuknya 2-1. Akibatnya sangat baik. Witan Sulaiman. Witan. Oh, Witan. Tuhan. Tidak bohong. Kau dustakan Witan Sulaiman. Berdiri sudah sangat bebas. Dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tapi sprintnya kurang cepat, Bung Maruf. Iya, dan laju bola memang lebih cepat lagi ya. Dan kemudian, sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. Dua pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Oh Tuhan, gagal tadi. Oh, serangan balik dari Thailand. Ada Chad Mongkol kini. Yot Sakon, hati-hati Indonesia, keluar. Alhamdulillah, keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang. Ernando Ari Sutariyadi. Oh, teruslah berbaring dulu. Penjaga gawang Ernando Ari Sutariyadi. Tenangkan dirimu. Setelah mendapatkan tekanan dari Tirasak tadi, hampir saja degup jantung pemain dan juga penonton Indonesia berdegup lebih kencang tadi, Bung Maruf. Ya, sebuah serangan balik yang juga sangat cepat yang dilakukan oleh Thailand. Tapi keputusan dari Ernando keluar dari sana sangat tepat. Dengan sengaja tadi. Betul. Tirasak harusnya mendapatkan kartu kuning. Sengaja untuk menekan penjaga gawang ya. Ernando Ari Sutariyadi. Tapi ini kesempatan untuk Ernando bisa sedikit mendelay permainan. Ya, mendelay dan menurunkan tempo ya, betul. Fokus kembali. Betul. Melakukan dan mengatur ritme dan koordinasi dengan rekan-rekannya. Ini yang sangat penting karena ini menjadi kesempatan privilege untuk penjaga gawang dalam situasi seperti ini. 89 menit. Kita akan menunggu berapa menit tambahan waktu di babak kedua ini. Luar biasa tegang pertandingan ini. Karena memang kita sekarang dengan skor 1-2 atau 2-1. Jelas belum situasi yang aman. Kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Menit-menit menentukan. Ernando keluar pada saat yang tepat menjadi penyelamat. Final ke-8 Indonesia melawan Thailand ini. Maksudnya final ke-8 buat Indonesia dan melawan Thailand di SEA Games
Dan kini Mas Nukandina kerjasama yang sangat baik. Johari terlalu jauh memberikan umpan kepada Fajar. Siapa yang memberikan Fajar? Mencari rekan. Ada 3 pemain yang bisa di kotak penalti. Masih Fajar, bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar! Oh Tuhan! Berhasil di blok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Faturaman. 7 menit Bung Maruf. Ya memang ada beberapa insiden. 7 tapi, menit. Tapi keputusan ya 7 menit 7 yang menit. Berat, 7 menit yang berat. Tapi memang ada momen-momen di mana memang tambahan waktu menjadi panjang. Luar biasa. Ya. Ini sering terjadi di SEA Games tahun ini memang banyak di tambahan waktu lebih dari momen. Piala Dunia lebih banyak lagi karena sampai 10 menit. Tapi ini memang suatu yang menegangkan. Itu penjuru buat Indonesia yang keempat kalinya. Pendek saja. Angkat masuk Ferdinand. Oh, di blok kembali kita lihat oleh Apisic. Baru berjalan 1 menit tambahan waktu dari 7 menit. Masih sangat lama. Kembali Marcelino Ferdinand. Kembali di blok para pemain Thailand. Kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Hati-hati Bung Adi. Kita lihat, ini agak mengkhawatirkan. Dan ini sisa-sisa tenaga juga dari kedua kesebelasan sebelum Pemaruf. Iya. Dan kini hanya mental yang bicara. Marcelino Ferdinand angkat langsung. Oh, menyamping keluar tadi. Tendangan gawang Song Chai Tong Cham. Kurashet berusaha dia atau pemain Thailand melangun serangan dari bawah. Song Chai umpan panjang ke depan, arahkan tadi sudah kepada Yot Sakon, dibuang saja oleh Ferrari. Tampaknya Yot Sakon menjadi target. Oh, di tengah kosong. Chan Kong Kong. Ah, sudah dia. Kurashet. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi. Kurashet. Kumaruf. Beruntung tadi. Tendangan Kurashet. Benar-benar dalam posisi yang tepat. Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Alhamdulillah. Iya, sebuah lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi yang sangat baik dan Kurashet memanfaatkan, membuang peluang sebenarnya Kurashet. Hernando Ari menjadi penyelamat, posisi yang tepat, pelukan yang hangat untuk bola di final SEA Games tahun 2023. Kembali serangan percuma dari Indonesia. Memang tidak ada satu pemain Indonesia di kotak penalti. Kini Pong Sakon ke bawah pada Song Chai Tong Cham. Umpan kembali panjang dilakukan pemain Thailand kepada Yot Sakon. Hasil dihentikan oleh Komang. Pelanggaran dilakukan oleh Yot Sakon. Ya, perlu sedikit provokasi ya. Ya asal tidak menyentuh, tidak melakukan aksi dorongan. Saya pikir ini harus dilakukan ya. Berikan pressure, merasa protes. Dan itu harus dilakukan karena adalah bentuk dari cyber psikologis kepada para pemain Thailand. Kita saksikan, sangat berani. Rio Fahmi masuk menggantikan Witan Sulaiman yang sudah agak kepayahan Bung Maruf. Iya, dan memang berapa kali tadi dia adalah pemain yang paling sering diturunkan, pemain yang sangat jarang untuk diganti, bahkan hampir selalu dia menempati posisi starting line up. Opsi yang diambil adalah bagaimana cara bertahan, bagaimana memperkuat dari sektor sayap kita. Siapa akan tepatkan di sisi kanan? Di winger kanan, karena memang sebetulnya Fahmi berada di posisi back sayap kanan. Rizky Ridho umpan panjang ke depan. Masuk sudah kepada Irfan Johari, tapi jatuh dalam penjaga gawang Pon Sawit. Oh, kini Anan langsung ke depan pada Yon Sakon. Pelanggaran tadi dilakukan nampaknya oleh Ferrari. Harus hati-hati Indonesia. Betul. Tinggal menyisakan 3 menit. Bertahanlah dengan kuat dan keras, dengan mental baja. Semoga saja Indonesia mampu membawa medali emas untuk pertama kali dalam 32 tahun. Semoga saja pemain-pemain Indonesia mampu, atau adik-adik kita ini mampu untuk bisa mempersembahkan medali emas tersebut. Bumaruf, yeah. Tendangan bebas ini sangat berbahaya. Harus hati-hati Indonesia. Jonathan Kami sudah berada di kotak penalti. Memang tidak terlalu jauh. Sudah pasti akan melakukan crossing yang sangat berbahaya. Ada Tirasan, ada Song Chai, ada 3 pemain yang sangat tinggi. Angkat Song Sakon. Oh, keluar sudah. Alhamdulillah. Keluar tadi. Keluar. Alhamdulillah.
umpan dari Canarong tadi berusaha menuju pada Song Chai Tong Chang Bok Mahro. Ya, Canarong tadi tembakannya terlalu, atau kemudian tembakan bebasnya tadi terlalu keras sehingga tidak bisa dijangkau dengan baik. Tinggal di delay, mengatur nafas, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak usah cepat-cepat kehilangan bola, turunkan tempo. Dengan gawang Rizky Ridho langsung ke depan, arahkan tadi, maksudnya kepada Fajar. Oh, jatuh lagi di Canarong. Langgaran dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Hati-hati terangan balik dari Thailand. Ya. Song Chai kini langsung arahkan ke depan. Kontrol yang salah. Oh, sangat baik apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, tapi Yersafor langsung membayar kesalahannya dengan langsung melakukan tackle keluar lapangan pertandingan. Satu menit lagi. Semoga saja para pemain Indonesia mampu bertahan untuk bisa membawa pulang medali emas. Irfan Johari gagal, boleh jatuh di kaki Song Chai kini. Sopon Wit langsung ke depan. Langgaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama, dan kartu kuning Anan. Berbaringlah lebih lama, Bagas. Lebih lama lagi. Oh, nampaknya agak berdarah. Oh. Sangat keras tadi dilakukan oleh Sopon Wit dengan sikutnya. Bagas Kava. Ya, disuruh apa untuk tidak ini ya. Oh, jelas. Oh. Kartu. Jelas kartu kuning. Sikut kanan tadi. Maksudnya sikut kiri dari Anan. Semoga saja pengorbanan darah dari Bagas mampu membawa kebahagiaan tiada tara buat Indonesia untuk bisa mempersembahkan medali emas. Sudah melewati waktu, tapi ini adalah pelanggaran Bung Maruf. Ya. Masih agak lama. Perawatan harus lebih seksama terhadap Bagas. Doa dan ketegangan dari Kurniawan Wi Julianto. Saksi sejarah kegagalan Indonesia di SEA Games 97. Di mana saat itu sebetulnya Kurniawan Julianto pemain senior yang diharapkan untuk menjadi penendang penalti, tapi justru Kurniawan tidak berani dan akhirnya Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti, dan akhirnya tendangan penalti dari Uston melambung tinggi ke atas tribun dari Stadion Utama Senayan, dan gagal saat itu Indonesia untuk mendulang medali emas dan kalah dari Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, masih kita tunggu perjuangan anak-anak Garuda. Semoga saja wasit Matar Al-Hakmi Asif membunyikan peluit. Tapi masih berlangsung lama. Rizky Ridho ke belakang kepada penjaga gawang Hernando Ari. Dikejar dua pemain Thailand. Tendang jauh ke depan. Belum selesai. Angkat tinggi Irfan Johari. Jatuh kembali penjaga gawang Sopon Wit. Usaha melakukan tekanan dari Pung Sakon. Dikejar, kita lihat. Oh, umpan ke depan. Ada Yot Sakon. Gagalkan Indonesia tadi. Merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh, nampaknya belum. Apakah ada sebuah pelanggaran? Nampaknya kita mendapatkan prank dari wasit asal Oman, yaitu Matar Ali Al-Hakmi Qasim. Belum selesai ternyata, hanya sebuah prank dari wasit. Pung Sakon angkat tinggi berdua. Hati-hati Indonesia, Yosakot sendirian. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yosakot disamakan kedudukan di sisa waktu babak kedua. Apa yang terjadi? Yogyakarta mampu
menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi di sisa waktu babak kedua yang sangat krusial. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Kita saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Opsakon. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Opsakon, Bung Maruf. Bebas, keras, dan memang tinggal berhadapan tadi dengan penjaga gawang. Ya, tadi kita juga sempat melihat bahwa pemain Indonesia sempat melakukan selebrasi, official sempat melakukan selebrasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi di bench ya. Jauh selebrasi dari pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Dan berakhirnya sudah pertandingan babak kedua dengan skor 2-2. Dengan demikian, pertandingan ini harus dilanjutkan dengan di menit terakhir membuat kedudukan menjadi 2-2. Tentunya pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit untuk menentukan siapakah peraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Dan kita berharap fokus tetap ada bagi para pemain Garuda Nusantara untuk bisa menutaskan dahaga gelar yang sudah 32 tahun lamanya kita menantikan medali emas di cabang olahraga sepak bola. Baik pemirsa RCTI, kembali saya akan mengajak Anda menyaksikan jalan pertandingan panjang waktu bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rubi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pertandingan harus dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit karena di pertandingan babak pertama dan babak kedua pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Thailand tadi lewat Yotsakon diciptakan di menit-menit atau di detik-detik terakhir babak kedua berlangsung. Sangat disayangkan. Tentu saja dengan 2-2 ini pertandingan lebih banyak diwarnai dengan mental, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau di kubu dari Indonesia beberapa pemain utama, terutama pemain yang memiliki naluri menyerang, sudah ditarik keluar. Ramadan Sananta, Witan Sulaiman tadi juga sudah ditarik keluar. Lini tengah kita juga berkurang secara kekuatan. Dewangga harus digantikan tadi. Bukan saja mental para pemain Indonesia tetap kuat di sisa tenaga yang mereka miliki saat ini. Iya, kita terlepas, kita lihat sangat baik Evan Johari. Semoga saja Indonesia jadi perkelahian di antara kedua kesebelasan.
ada manajer timnas Indonesia yang terkena pukulan. Sumardi ya. Pak Sumardi. Polisi itu. Anggota polisi. Sama segala sportif apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah bermaruf. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari untuk bisa memberikan gol yang sangat-sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini, Irfan Johari. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik sekali. Fantastis, sungguh ajaib bermaruf. Kita masih belum bisa melihat apa yang sesungguhnya berawal dan terjadi, tapi yang pasti manajer Indonesia Bapak Sumardi tadi melakukan perlawanan yang tidak pantas dari para tim Thailand. Iya, tadi sebenarnya sempat ada insiden, termasuk juga manajer tadi sempat terjatuh sehingga mengalami pendarahan, tapi memang sempat ada kekerasan seperti itu. Panggilan dari wasit untuk bisa diberikan kartu merah. Siapa yang akan diberikan kartu merah oleh wasit? Koma. Oh, justru Koma yang mendapatkan kartu merah. Ipa. Dan penjaga gawang. Spesial dari Thailand juga akan mendapatkan kartu hadiah dari wasit. Sekarang mendapatkan panggilan. Kartu merah. Dua orang dari official Thailand. Sama dari tim Indonesia. Kosidra. Oh, benar. Masih mencari. Manager. Manager. Sangat panas. Inilah manajer Indonesia Bapak Mardi. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Kita belum tahu ya siapa yang mendapatkan kartu merah. Nah, dia justru yang mendapatkan menjadi korban. Protes dari Eko Kurjianto. Usaha menenangkan semua pihak dari wasit asal Oman ini. Ya, ini juga komunikasinya cukup bagus ya, wasit kemudian dengan apa ya, wasit semua keempat, betul, satu persatu memastikan dan kemudian mencoba untuk menenangkan. Ini adalah perlunya wasit keempat yang memang dia atau wasit cadangan yang memang dia harus bisa melihat bagaimana situasi yang berada di ruang ganti dan dia bisa memberikan saran kepada wasit apa yang harus dilakukan. Arahan dari wasit Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman untuk kedua kesebelasan, khususnya kepada pelatih agar bermain lebih
sportif lagi, lebih fair play lagi. Karena memang pertandingan berlangsung agak panas. Terutama terkait selebrasi ya, selebrasi di ruang ganti, selebrasi untuk para pelatih, official, kemudian pemain di bench, tidak terlalu melewati ya, tidak melewati di bench yang pemain lawan siapapun itu, karena tadi dipancing dengan selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand yang mereka melakukan selebrasi lewat di depan dari bangku cadangan timnas Indonesia. Dirawat masuk menggantikan Sukumit. Dirawat menjaga gawang yang tampil ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam. Gawang yang memiliki postur sangat tinggi, 190 cm. Menggantikan Song Chai pemain belakang untuk menggantikan posisi penjaga gawang Sokorwit. Sekarang 10 melawan 10 dengan skor 3-2 buat Indonesia. Canarong kini umpan panjang jatuh dalam pelukan penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi. Marcelo Ferdinand usai dikati oleh Canarong. Bagas, oh sangat baik Irfan Johari. Irfan Johari, masih Irfan, terlalu lama Irfan, harusnya bisa memberikan bola tadi ke sisi kiri tadi. Canarong kini kuasai bola, langsung ke depan. Apakah tidak offside? Offside nampaknya dirasak. Ya, kita belum tahu siapa yang diganti dari Kibu Talan untuk menggantikan posisi dari Sopon Witrayat dari ketika Song Chai. Song Chai yang tadi keluar ya. Oh, dirasak offside tadi. Nando Ari Sutariadi gagal memberikan bola bagus tadi ke Irfan Johari karena memang sangat jauh. Usakon, Tasit, Usakon umpan ke belakang, pas saja pada Nando Ari, bisa dikejar, kita lihat oleh Usakon umpan tinggi sangat baik Fajar. Kontrol Marcelo Ferdinand. Offside Fajar. Tendangan bebas. Thailand Jonathan Kapdi. Oh, tengah kosong kita lihat tadi. Yon Sakon. Ya, tengah mungkin akan menjadi salah satu perhatian setelah tadi Komang mendapatkan kartu merah dan kita tahu bahwa Komang menjadi salah satu pemain penting sejak dia bergeser dari pemain center back kemudian menjadi gelandang bertahan. Kosong kita lihat Marcelo Ferdinand. Hati-hati Indonesia. Lepas tadi. Serangan balik dari Thailand. Ada Canarong di tengah, Anan bisa dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Sudah habis Marcelo sepertinya. Yon Sakon, masih Yon Sakon berputar-putar ke belakang kepada Purachet. Irfan Johari, tidak jelas tadi dilakukan oleh Irfan Johari siapa yang hendak diberikan, apakah Marcelo Ferdinand ataukah juga Fajar Faturrahman. Yon Sakon, Irfan Johari, Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Kartu kuning. Oh, Jonathan Kambi. Kartu merah. Jonathan Kambi, kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya Jonathan Kambi, sudah tertinggal, mengangkat kaki, mengenai kepala dari Rio Fahdi. Balasan setimpal.
untuk Kamdi yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Adalah laga terakhir untuk Jonathan Kamdi kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final menghadapi Indonesia jadi laga perpisahan. Pemain ada dua pemain dari Thailand mendapat kartu merah, Anan dan Sangwal. Kita harus menang, amin, insya Allah. Tendang bebas Indonesia, Ananda Alif. Nampaknya sudah sangat keletihan kita memasukkan Dinan. Sakon dapat pengawalan ketat dari Ferrari ini. Anan Muslim Canarong, oh dilawan, kita lihat tadi sangat baik, luar biasa tackle dari Bagas. Ananda Rehan Alim ke depan langsung, oh 4-0 sendirian. Fajar Fatur Rahman, terlalu lama Fajar, masih Fajar. Offside tadi, sungguh sangat disayangkan. Peluang kesempatannya sangat baik tadi sebetulnya dari Fajar untuk melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia, Ferrari. Bisa dimanfaatkan Bung Maruf dengan keunggulan satu pemain ini dari Indonesia atas Thailand. Iya, apalagi yang tadi mendapatkan kartu merah adalah salah satu pemain penting di lini belakang dari timnas Thailand. Oh, peluangnya sangat baik. Bagas, sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman, 3-3, Fajar di kotak penalti. Fajar! Bagas! Dan Bagas, peluang yang sangat terbuka, tapi tidak mampu dihasilkan menjadi gol, Bung Maruf. Padahal ini kesempatan terbaik untuk bisa segera memastikan atau kemudian minimal memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Bagas sudah kosong tadi. Serangan balik dari Thailand, hati-hati. Anan shooting, alhamdulillah. Gagal tadi, Anan Yotsangwal. Untuk melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya tadi, Bung Maruf. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kembali memastikan bahwa kita melakukan rekoordinasi kembali, kemudian kembali fokus pertandingan, kembali menata bagaimana struktur permainan, bagaimana bertahan kita, dan tidak boleh membuang-buang kesempatan yang berada di depan gawang. Kita unggul jumlah gol, kita unggul jumlah pemain, kita punya kesempatan yang besar untuk bisa mengunci pertandingan. Oh, Indonesia! Apisit tadi, perbenturan kita lihat dengan salah satu pemain Indonesia yaitu Irfan Johari. Semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Irfan Johari meskipun masih terguling-guling. Sudah sangat letih, Bung Maruf. Betul, tidak terjangkau juga bolanya. Padahal kita tahu bagaimana tadi penampilan Irfan juga sangat baik. Ini tinggal menyisakan tenaga-tenaga dan tenaga-tenaga sisa nih, Bung Maruf. Iya, harus bermain efektif artinya, ya. Bung. Tidak boleh kembali terlalu memforsir. Yang bicara hanya mental di sini. Mental, kemudian juga kecerdasan dan cerdikan. Dan ya, tekad keinginan untuk, betul, menjadi juara. Mudah-mudahan terus dimiliki para pemain Indonesia di sisa-sisa waktu pertandingan perpanjangan waktu ini. Semangat pantang menyerah, Bu, seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Coach Indra. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian semuanya berusaha dan berdoa. Unggul 3-2, Indonesia masih. Dan kembali dengan unggul satu pemain, karena Thailand bermain dengan 9 pemain. Harus bisa dimanfaatkan pemain Indonesia, Yon Sakon. Berhasil dipatahkan oleh Anan, maksudnya Ananda. Harus lebih tenang Indonesia. Yon Fahmi. Gara
Barat tadi. Lakukan terhadap Ananda Raihan Alif, pemain Indonesia, gelandang bertahan. Marcelo Ferdinand berusaha menenangkan rekan dan mendelay waktu sementara agar lebih fokus para pemain Indonesia. Kurasek berusaha mengejar Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino berputar-putar di teori agar bahaya. Oh, tidak ada rekan di situ. Irfan Johari, Marcelo Ferdinand. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka, sangat dipaksakan oleh Marcelo Ferdinand tadi, Bung Maruf. Ya, sayang sekali ya, Marcelo Ferdinand. Kepada Ananda, Ananda Raihan. Dan ini sebenarnya harus dikurangi error seperti ini. Egoisme harus diturunkan. Dan yang paling penting adalah kemenangan untuk tim. Oh, Irfan Johari. Sendirian Irfan Johari. Ada Fajar di kotak penalti. Fajar! Oh, gagal Fajar. Fajar gagal. Ya, sisa-sisa tenaga, sisa semangat harus dimanfaatkan untuk kemenangan Indonesia. Thailand kelelahan, Thailand under pressure, Thailand juga kekurangan pemain. Kesempatan Indonesia. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Tentu saja jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, adalah pertandingan yang sangat epic pada pertandingan final. Ananda Raihan Alif lakukan sudah tinggi tadi. Ah, sendirian. Oh, tidak gol tadi. Sangat disayangkan Rizky Ridho. Umpan panjang langsung arahkan kepada Tirasak. Ada Anan. Tirasak dicocok sangat baik tadi oleh Bagas. Gagal serangan dari Thailand. Yosakon, oh, berdiri bebas Yosakon. Hati-hati Indonesia, Yosakon, shooting Yosakon. Akhirnya bola berusaha dikejar oleh Poraset dan dia pun kelelahan, Bung Maruf. Ya, semuanya sudah diforsir, Bung. Perpanjangan waktu, jadwal padat, perpanjangan waktu, energi, emosi, semuanya sudah dikeluarkan oleh para pemain, baik itu Thailand atau kemudian Indonesia. Fokus, konsentrasi, tenang dan tidak melakukan kesalahan, itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Borsakon, umpan panjang digagalkan, ada Anan, yang kini Irfan Johari. Masih Irfan diikuti oleh Anan, masih Irfan Johari, teknik saja pada Marcelino. Oh, gagal kerjasama dua pemain antara Marcelino dan juga Irfan Johari. Tadi Tirawut, umpan panjang tadi, maksudnya kepada Tirasak, digagalkan oleh Bagas tadi. Jangan sampai terpancing Bagas. Tirasak berusaha memprovokasi emosi dari Bagas. Begini Anan. Gagal tadi Yosakon. Marcelo Ferdinand sangat bebas. Ayo Fajar, Fajar, satu lawan satu Fajar, masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Marcelo Ferdinand. Oh, Fajar, Fajar. Sedikit agak kehilangan apa dari keberanian, keberanian tidak berani mengambil inisiatif dari Fajar. Karena kita tahu Marcelo sangat berpeluang untuk melakukan tekanan tadi, Bung Maruf. Ketika Marcelino bergerak ke dalam, maka Fajar berani lebih untuk menusuk ke sisi kiri. Sayang tadi terlalu memaksakan atau menunggu dari Marcelino. Semua sudah kelelahan. Kita tahu perjuangan harus dilakukan. Harus terus berjuang. Marcelino teruslah berlari, teruslah berani, teruslah menginspirasi. Tendangan penjuru Indonesia. Ananda Raihan Alif. Pendek saja kepada Marcelino Ferdinand. Kembali pada Randa. Marcelino Ferdinand. Berjuang kita lihat Irfan Johari. Baik tendangan penjuru yang kedua, perpanjangan waktu. Oh, tambahan waktu satu menit. Oh, dari Marcelo Ferdinand tadi.
Semoga saja Indonesia mampu bertahan. Rio Fahmi ke belakang. Marcel Ferdinand. Marcel ke shooting. Gagal ya. Tadi shooting dari Marcel Ferdinand. Terlalu melambung di atas Mister Gawang. Tambahan satu menit di babak pertama perpanjangan waktu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh Indonesia. Diraut menjadi ke gawang Thailand. Tendangan bebas, tendangan gawang. Tinggi datangnya, berduel dirasak. Ferrari pelanggaran. Berbaringlah lebih lama. Berbaringlah lebih lama. Rizky Ridho ternyata. Nampaknya sudah bangkit kapten kesebelasan Rizky Ridho. Yang diganjal tadi oleh Tirasak. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho langsung ke arah jadi pertahanan dan wasit. Matar Ali Ali Ahmi Al-Qasim dari Oman baru saja membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit. Dengan gol tadi diciptakan oleh Irfan Johari. Dan jika Anda melihat bagaimana pertandingan kali ini di perpanjangan waktu ini, Bung Maruf, ya. Pertandingan sangat-sangat menegangkan. Sangat menegangkan, sangat emosional. Dan kita tahu bagaimana daya juang dari para pemain. Ada insiden di luar lapangan, ada kejadian di luar lapangan. Tetapi yang dibutuhkan para pemain Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka fokus mempertahankan keunggulan, tidak membuang peluang yang ada di depan mata. Kita unggul jumlah pemain, kita unggul dari sisi jumlah gol. Tinggal bagaimana caranya, kita juga punya lebih unggul jumlah peluang. 4 peluang yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang tambahan waktu babak pertama. Ya, tinggal menyisakan 1 kali 15 menit untuk perpanjangan kedua atau babak kedua perpanjangan pada babak final cabang sepak bola SEA Games ke-32 yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh Kamboja, yang mempertemukan juara 16 kali SEA Games Thailand dengan juara 2 kali SEA Games Indonesia. Thailand memang raksasa SEA Games, tapi kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya Indonesia mampu untuk terus memberikan perlawanan dan unggul atas Thailand, Bung Maruf. Ya, dan adalah gol yang sangat penting. Gol yang kemudian membuat pemain kita lebih termotivasi, lebih percaya diri. Sangat tenang, sangat cantik gol yang diciptakan oleh Ilham tadi. Kita saksikan Irfan Johari, pemain yang di musim lalu memperkuat Persija Jakarta dan mencetak 5 gol dari 15 kali penampilannya. Sesungguhnya pemain Thailand, pemain belakang tidak memiliki kecepatan, Bung Maruf. Betul. Tapi pemain Indonesia memang sudah sangat keletihan. Dan pemain depan mereka pun tidak juga memiliki kecepatan yang lebih baik daripada pemain belakang Indonesia. Sehingga Indonesia pun sebetulnya sedikit bisa meredam permainan pemain depan dari Thailand. Tapi mereka memiliki ball position dan penempatan posisi yang sangat baik. Iya, efektivitas itu ditunjukkan oleh para pemain dari Thailand. Tetapi kita juga tahu bagaimana Irfan Johari juga sangat cepat, sangat tenang. Dia sepertinya memang menjadi pemain yang sangat penting dalam skema serangan balik. Marcelino, beberapa kali tembakannya tidak terlalu akurat. Tetapi ketenangan dia menahan bola, ketenangan dia untuk sedikit mendelay-delay permainan dengan menahan bola di kakinya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita sejauh ini bisa tetap mempertahankan keunggulan. Ayo anak-anak Garuda, kuatkan tekad dan semangat untuk terus bisa mempertahankan keunggulan di sisa waktu perpanjangan 15 menit ini, untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia untuk pertama kalinya sejak 32 tahun. Oh, nampaknya Beckham ada, tentu saja ada keistimewaan di pertandingan babak waktu. Kita bisa menambahkan satu pemain dari 5 pemain pergantian di waktu normal. Nampaknya Muhammad Haikal digantikan. Ini sangat penting, Bung Maruf, dengan tenaga baru. Tapi Thailand juga memiliki pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya. Menarik Haikal tadi, dan mungkin Rio akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah. Butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, siapa kira langsung umpan cepat kepada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat kelatihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali.
berikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia ataupun baikin catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama di umpuk panjangan, oh sangat baik, Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya, itu langsung kan, oh bendek, oh tidak mau. Oh, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul, dan Vietnam kembali muncul, atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar, pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita, Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi, kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar, Fajar shooting dan dia! Oh! Fajar! Fajar! Alhamdulillah! Oh Tuhan! Oh Tuhan! Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2 Bumaru. Syukur Alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar. Muhammad Fajar Fatur Rahman. Putra Biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini melakukan tekanan, serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anan kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari. Masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Rido. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky. Pada Hernando Ari. Berusaha dikejar oleh Masda Ferdinand. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Sakon, pindahkan bola langsung. Disudut saja oleh Rio Fahmi, jatuh di kaki Purasya Thailand. Berusaha membangun tekanan. Ada Yan Sakon, hati-hati Indonesia. Dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan berlari cepat. Dengan, oh, 3-3. Berusaha melatih pemain Thailand. Sangat cepat, ada kita Irfan Johari di kotak penalti. Masih Irfan di area berbahaya. Siapa akan diberikan oleh Irfan? Mundur lagi ke belakang. Tempati oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Ke belakang. Kembali pada Rio Fahmi, melakukan delay lagi ke belakang, berusaha bermain tenang para pemain Indonesia. Muhammad Ferrari, Ananda Raihan Alif, Beckham, umpan cepat, lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya di kotak penalti. Fajar, masih Fajar. Wow, kenapa memberikan umpan yang sempit, sudut sempit Fajar, padahal ada yang berdiri lebih bebas dari Beckham Putra, lebih terbuka Bung Maruf. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat, tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Pertandingan terus berjalan, sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua, Marcelino Ferdinand, kini ada Beckham Putra Nugraha ke belakang untuk memberikan ruang. Ada Ferrari ke tengah, Ananda Rehan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang. Tapi kembali lagi ke belakang tadi, Ananda Rehan Ali. Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri. Ferrari. Umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando. Rio Fahmi. Arsenal Ferdinand. Bermain rondo nampaknya para pemain Indonesia.
Nanda Rehan Alif, Beckham memindahkan bola, Rizky Ridho, Nanda Rehan Alif, umpan cepat sangat baik, umpan cepat lagi, siapa yang di kanan? Mas Ferdinand, kosong, Beckham di kotak penalti, bahaya Beckham, Beckham, penalti, penalti, oh lepas dari Mas Ferdinand, ayo kejar, Fajar pun sudah keletihan, oh terlepas tadi skin, ambil dulu Fajar, Rio Fahmi, tarik belakang, masih menguasai sepenuhnya Rio Fahmi. Sangat baik, Irfan Johari berusaha dia melewati Yun Sakan, bermain tenang para pemain Indonesia, nampaknya cap mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaga Bung Maruf. Iya, memang ini situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk ya, itu kemudian dia kram, tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Thailand jelas kelelahan, Bung, dengan situasi seperti ini. Panjangan yang sangat panjang. Dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91, di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu, karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman, saat itu pemain muda Indonesia, menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97, Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120 ribu penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti, karena saat itu serawut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013, di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bung. Mengulur-ulur waktu, kita lihat Hernando Ari Sutaryadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya, Green Force. Hernando Ari, oh dicuri tadi, coba dicuri oleh Puraset, bola yang mengarah kepada Rio Fahmi, umpan lempar ke dalam, ada Fajar, ayo Fajar lewati, Fajar masuk ke penalti, Fajar sangat baik, oh bukan sebuah pelanggaran menurut wasit dari Oman tadi, kini Puraset usah melakukan tekan balik, patah di kaki Ferrari. Namanya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah kram namanya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakukan pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan ada pelanggaran Bung Maruf. Pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dan ya, dilakukan oleh Pok Sakon, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hatim Qasim, sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua, yang memang sangat keletihan, kramnya sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau perpanjangan waktu ya, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah tadi. Wajar kalau dia mengalami kram. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat prestisius pada cabang olahraga sepak bola, pada pesta olahraga 2 tahunan
SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain talent Chan Wokol pun harus mendapatkan perawatan karena memang sangat letih, Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat tinggi, sangat ya, itu juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang. 9-9 seimbang, apa 9-9, Bung Maruf. Ya, karena satu pemain tadi, pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain talent berusaha? Oh, namanya pemain talent 8, Bung Maruf. 8, karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin, Bung. Iya, Chan Wokol tadi. Ferrari, Fahmi, umpan panjang pada Hernando, berusaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik, kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Arif, Alif, Rizky Ridho, umpan panjang Marcino Ferdinand, masih berlari cepat. Kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit, kembali kepada Mas Sunadar, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, Cumindak, oh tidak, Bro. Oh, Ananda Alif, tidak. Turun ke bawah, kita lihat tadi Anan, Yotsakon, gagal Yotsakon. Oh, berhasil diselamatkan, sangat baik oleh Irfan Johari. Proset, sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Menyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini, Bung Maruf. Oh, sangat baik, kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa, Irfan Johari, berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumus dari Nusantara Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Paul Sakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas, nampaknya pelanggaran dilakukan. Oh, nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah. Luar biasa. Ya, sudah bisa dipastikan. Saya berani memastikan. Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul, Bung Maruf. Ya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2. Unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu. Hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas, mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terakhir kali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand mengambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Nunggu peluit dari wasit. Atau dibiarkan lemparan ke dalam tadi. Asal Oman. Dan sejarahnya, wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura-Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadapi untuk pemain Singapura saat itu. Dan sekarang kita lihat juga bagaimana, ketegasan juga, betul. Ketegasan wasit asal Oman ini, Bung Maruf. Ke belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha. Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Peluang tadi nampak ada Apisit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hampir sekali. Ferrari belum keluar, sangat baik. Kosong, kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat Fajar Faturrahman. Masih Fajar. Oh, sendirian, kita lihat. Dan oh, tidak gol tadi. Satu lagi, Beckham umpan bola. Beckham sangat bebas. Dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib, Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah, tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia.
Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari Timnas Indonesia Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Elo Olympic Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menuntaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Hames Tencuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijilianto, Kapten Kesebelasan Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyano Putro tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini juga menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan adu penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit. Dan kini Indonesia membayar dendam kekalahan tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman, Peril Raimon Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo, Rocky Putirai, Bambang Nurdiansa, bagaimana benar-benar menjadi pahlawan buat Indonesia. Bagaimana Peri Sandria saat itu menjadi penyelamat Indonesia untuk bisa mencetak kemenangan lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi, namun tentunya setelah commercial break berikut ini. Bukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian, di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bung Maruf. Ya, ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bung Maruf, tentunya ya. Kedepannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru. Seperti ada katakan, step by step, satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang yang lebih besar lagi. Dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya minta apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho. Pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan Timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia,
kemudian juga ada Arhan Pratama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta, ya, Ewako. Gol sekali pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Faturrahman mendapatkan pelukan dari Menpora. Ya. Bahwa memang golnya tadi membuat diri juga menciptakan, mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi, kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih, sehingga betul, kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ya. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Alfian dan Dewangga, ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan Timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih Coach Yayan Tumena. Betul, kita lihat memang nih kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri, berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games. Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, ya, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B. Tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas. Karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari.
Thank you so much for your attending from the beginning till the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. Let us try to make this journey to the top 90 in the train. Piki, Bapak, Bebai, Le Prophet, Inisa, dan Bapak. Kodak Kampen ini tak mencapai jenjai. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Olympic Stadium. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk tim U22 Indonesia yang berhasil memberikan medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga sepak bola putra. Tiga pemain Singapura, di mana Indonesia mampu menaklukkan Singapura dengan skor 4-2 pada AFF leg kedua di Stadion Nasional Singapura. Dan inilah partai puncak pertemuan keempat Indonesia melawan Thailand pada SEA Games sepanjang sejarah, di mana kita juga pernah bertemu di SEA Games 91 pada tahun